Ya, selamat siang Pak Budi.
wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Bapak Dr. Rernat Insinyur RM Rustam Haji MT. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Bapak Dr. T. Hari Wibowo, STMT IPM ASEAN Eng. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Bapak Budi Purwoko, STMT. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Sipil, Ibu Vivi Bahtiar, STMT atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Insinyur Gusti Era Setiawan selaku pemateri kuliah umum pada hari ini. Yang terhormat Ibu Septami Setiawati, SSI, MSc, MCSM selaku moderator. Yang terhormat dosen-dosen Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur kita hak ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelenggarakan kuliah umum pada hari ini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kuliah umum dengan tema Ground Control Technologies for Civil Tunnel and Underground Mine, teknologi penyanggaan pada terowongan sipil dan tambang bawah tanah. Sebelum memulai, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dan mengaktifkan kamera. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya yaitu laporan Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura. Kepada Bapak Budi Purwoko, STMT, disilahkan. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Oh ya, udah, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua.
Yang saya hormati, yang kami banggakan Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Rustam Haji. Kemudian ada Pak Kajur Sipil ya, Ketua Jurusan Teknik Sipil, Pak Hari. Kemudian Pak Era selaku pembicara hari ini, selaku narasumber. Kemudian rekan-rekan panitia dan adik-adik sekalian. Hari ini kita mendapat kesempatan baik gitu ya, untuk mendapatkan gambaran tentang underground dari yang memang ahli sekali, ahlinya gitu kan. Nah, jadi saya mau ceritakan dulu sebagai laporan kepada Pak Dekan gitu ya. Ini sebenarnya semuanya itu serba kebetulan gitu. Kebetulan itu artinya hari tanggal 10 Oktober yang lalu, Pak Rudi Noviandi itu mantan ketua Perhapi yang sebelum Pak Sigit itu ngajak ketemu saya gitu kan. Dia bilang, Pak Budi, ini ada Pak Era gitu kan. Pak Era ini ahli terowongan, mau ketemu, mau memberikan kuliah umum gitu. Terus saya bilang, iya, sekalian mau main-main ke kampus, lockdown nggak? Saya bilang, lockdown Pak, kampus. Saya bilang gitu kan. Ya udah, kalau gitu nanti kita ketemu aja di warung kopi gitu. Nah, gitu kan. Oke, saya bilang gitu kan, kita ketemu gitu. Nah, tapi kemudian terhambat beberapa hari karena Pak Era ternyata balik ke Tayan waktu itu gitu kan. Nah, kemudian tanggal 10-nya itu juga malam Bapak WA saya tentang konfirmasi kegiatan yang belum berjalan, yaitu kuliah umum dan kuliah lapangan gitu kan. Saya pikir ini kebetulan sekali gitu kan. Akhirnya kita follow up, bicara di warung kopi dengan Pak Era, diskusi banyak, kemudian akhirnya jadi oke, selesai tanggal 11 ditentukan gitu kan. Nah, jadilah sekarang itu tanggal 11 acara kuliah umumnya. Jadi gitu Pak. Jadi memang dasar pertimbangannya kemarin bahwa perlu diberikan kuliah umum ini karena terowongan ini atau underground kalau ditambang itu bagian yang agak tertinggal gitu ya, ada tertinggal di bidang perkuliahannya, baik di teknik sipil maupun di tambang gitu kan, menurut Pak Era. Padahal sekarang eranya itu sudah memasuki waktunya ke underground. Banyak kegiatan-kegiatan infrastruktur di sipil itu menggunakan underground sekarang gitu kan. Pembuatan terowongan-terowongan untuk PUPR itu banyak sekali. Kemudian demikian juga di tambang gitu kan. Di tambang itu Freeport sudah meninggalkan kegiatan open pit-nya dan masuk ke underground. Dan itu harusnya mulai menunjukkan ke kita bahwa keahlian-keahlian di bidang underground itu perlu ditambah gitu kan, perlu dikuasai. Kalau tidak, maka bidang ini akan diambil oleh tenaga kerja lain gitu kan, baik tenaga kerja dari universitas lain atau tenaga kerja dari luar negeri dengan adanya pasar bebas. Nah, itu yang membuat Pak Era termotivasi untuk memberikan gambaran, selain karena beliau adalah putra Kalimantan Barat gitu kan. Jadi ini balik kampung lah, beliau tuh mau menularkan ilmunya gitu kan. Pak Era ini juga kawan Pak Tata, Pak Dekan, Pak Tata Prayoga, karena dia beliau pernah di Freeport dan kenal dengan Tata Prayoga. Demikian. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala satu apapun. Demikian kata pengantar dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Budi Prolko atas kata sambutannya. Selanjutnya yaitu kata sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura sekaligus membuka secara resmi kuliah umum.
Kepada Bapak Dr. Renat Insinyur RM Rustamaji MT, disilakan. Baiklah, kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Bapak Dr. Renat Insinyur RM Rustamaji, dipersilakan untuk memberikan kata sambutan. Untuk Pak Dekannya lagi koneksi jaringannya lagi di-connecting, jadi dimohon untuk menunggu. Oke, sorry, ada gangguan teknis. Baik, saya lanjutkan. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan terima kasih ya Pak Era Setiawan ya, Pak maaf Pak Era dari jadi hilang semua nih gara-gara tadi terganggu. Bentar. Oke, Pak Era Setiawan ya dari Pak Ketua Jurusan Pak Budi Purwoko, para sejawat dosen di Teknik Pertambangan, para sejawat dosen dari jurusan Teknik Sipil dan yang berkaitan, dan serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pertama, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Teknik Pertambangan ini dan tentu saja terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Gusti Era Setiawan yang berkenan membagikan ilmu dan pengalamannya untuk kita, untuk adik-adik kita, para penerus mining engineer kelak apabila telah selesai dari studinya dan berkiprah di sektor pertambangan. Tentu ini kesempatan baik dan saya kira tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan kesempatan dari orang yang memang ahlinya dan mempraktekkan langsung di dalam banyak pekerjaan di lapangan seperti Pak Insinyur Gusti Era Setiawan. Dan demikian juga kepada jurusan Teknik Pertambangan sebagaimana ini menjadi
kebijakan fakultas ya untuk memberikan akses bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas profesi insinyur pertambangan di dalam pekerjaannya di dunia pertambangan. Saya bersetuju bahwa sebenarnya ground tunnel ini atau bahkan untuk di pada lapisan-lapisan permukaan itu ada istilahnya galian ya, open excavation dan lain sebagainya dalam skala besar biasanya untuk tambang ini menjadi sesuatu yang menarik terutama untuk di daerah-daerah kita yang barangkali tanahnya ini relatif lemah ya, weak tunneling, ada istilahnya weak tunneling itu atau menerowong di tanah-tanah yang perlu mendapatkan perhatian yang ekstra di ground supportnya. Nah tentu ini yang mudah-mudahan nanti kita semua dibagikan pengalaman oleh Pak Gusti Era Setiawan dalam hal beliau mengatasi banyak persoalan terkait melakukan tunneling atau menerowong ya, membuat terowongan. Lebih jauh ini juga sangat bermanfaat bagi civil work karena bicara tunneling ini tidak hanya pada kesempatan untuk pertambangan tetapi juga untuk fasilitas infrastruktur ya. Sekarang di Jakarta sudah mulai banyak subway ya atau metro ya, di kota-kota besar di Eropa itu disebut dengan metro atau tram yang berada jauh di bawah permukaan dan infrastruktur itu juga dibangun dengan memerlukan suatu proses awal yang kita sebut dengan tunneling. Nah, saya kira prinsipnya itu akan sama, tinggal sekarang peruntukannya saja. Bahkan Pak Era di sejawat kita ini ada yang pernah belajar di ETU Ber Academy Private di Kas Jerman Timur. Itu adalah perguruan tinggi tertua se-Jerman Raya, sudah establish sejak tahun 1770 sekian gitu kan. Nah, Berg Academy itu bahasa Jerman artinya adalah tambang ya. Artinya sekolahan tambang itu. Dan kebetulan sekali yang diambil itu adalah mengenai kajian geoteknik di mana itu bagian yang enclave antara tambang sipil dan teknik geologi. Nah, di sana situs terowongan yang dikerjakan orang pada tahun 1700-an itu masih dipelihara dengan baik, dijadikan museum, tetapi saya sih tidak berani masuk ke dalam situ meskipun sudah mendapatkan sertifikat TÜV ya. Jadi dijamin safety-nya untuk turis masuk ke dalam terowongan itu. Tapi jujur saya tidak berani dan hanya melihat dari kejauhan bahkan dari permukaan saja. Saya kira ini suatu yang menarik dan sangat menarik dan untuk itu mohon para adik-adik mahasiswa memberikan perhatian yang baik untuk transfer knowledge yang akan diberikan oleh Pak Gusti Era Setiawan pada kesempatan hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan dan saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada jurusan teknik pertambangan untuk mencari lebih banyak lagi kesempatan dan menghadirkan para praktisi tambang seperti Pak Gusti Era Setiawan dan tentu dengan terjalinnya komunikasi dan silaturahmi ini juga akan banyak informasi yang bisa diperoleh dan bisa bertukar juga informasi tentang kesempatan-kesempatan di dunia pekerjaan pertambangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga upaya teman-teman, kesediaan Pak Gusti Era Setiawan membagikan waktu, ilmu, dan pengalamannya kepada adik-adik mahasiswa, para dosen, dan kita semua itu menjadi amal ibadah kita masing-masing
dan oleh karenanya secara resmi webinar kali ini yang membahas tentang ground technology ya, untuk ground tunnel support system itu secara resmi saya nyatakan dimulai. Selamat berwebinaria ya, dan stay tune para adik-adik mahasiswa, perhatikan, amati dan dengarkan serta simak baik-baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, salam sejahtera, tetap sehat ya, laksanakan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 3M. Dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rustamaji atas kata sambutannya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan foto bersama. Kepada semua peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib dalam kuliah umum pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera saat kegiatan kuliah umum berlangsung. Yang kedua, peserta wajib hadir dan mengisi link presensi yang akan dibagikan pada chat Zoom. Yang ketiga, ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan fitur chat dengan menyebutkan nama, garing jurusan, garing email, garing pertanyaan. Pertanyaan diketik dengan singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, pertanyaan terpilih akan dijawab secara langsung oleh pemateri. Sisa pertanyaan akan dijawab via email oleh pemateri. Dan yang terakhir, materi webinar dan e-sertifikat akan dikirimkan setelah pelaksanaan kuliah umum melalui email. Baiklah, sebelum memulai kuliah umum pada hari ini, langsung saja mari kita mulai acara inti kita, yaitu kuliah umum yang akan dipandu oleh moderator Ibu Septami Setiawati, SSI, MSC, MCSM, yang merupakan dosen di jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura. Waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih banyak kepada Saudari Diva. Sebelum memulai acara kuliah umum ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Insinyur Gusti Era Setiawan, yang mana Bapak Era ini merupakan kelahiran asli Pontianak. Pak Era merupakan praktisi di bidang tambang bawah tanah atau dapat kita sebut juga sebagai pakar atau expert di bidang tambang bawah tanah. Dan beberapa kualifikasi yang dimiliki oleh Pak Era, yaitu Pak Era sudah beberapa kali mengikuti sertifikasi di bidang tambang bawah tanah di Indonesia, di Cina, Swiss, dan Australia. Dan Pak Era sudah berkarir sebagai mining engineer sejak tahun 1994 sampai saat ini. Dan saat ini Pak Era berkarya sebagai konsultan ground control dari PT Renar Geoteknika Persada.
tidak hanya sampai di situ, Pak Era juga tahun ini mengeluarkan 4 buku sekaligus di bidang penyanggaan bawah tanah. Dan keempat buku tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia, sehingga sangat cocok untuk para akademisi dan praktisi di bidang tambang bawah tanah. Dan yang terakhir, Pak Era juga sangat aktif membagikan ilmu di dalam seminar ilmiah, kuliah umum, bimbingan teknis dari berbagai institusi. Demikian profil singkat dari Pak Era. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, marilah kita saksikan, kita simak bersama-sama pemaparan dari Bapak Insinyur Gusti Era Setiawan. Kepada Pak Era, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Ibu Septami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan pihak panitia, pihak jurusan, dan pihak fakultas untuk memfasilitasi webinar ini. Yang terhormat Bapak Rustam Haji selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pak Budi Purwoko selaku Kaprodi Jurusan Teknik Pertambangan, rekan-rekan panitia semua, para dosen, serta adik-adik mahasiswa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk materi yang mengenai masalah terowongan sipil dan terowongan pertambangan. Jadi dalam hal ini teknologi yang digunakan pembuatan terowongan itu adalah dua disiplin ilmu yang terdiri dari ilmu sipil dan ilmu pertambangan. Jadi beberapa metode yang kita lihat bahwa memang menggabungkan antara dua metode keilmuan daripada sipil dan pertambangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung kepada slide yang akan saya sampaikan. Mungkin sebelumnya saya menyampaikan apa yang tadi dijelaskan moderator. Mungkin ya memang saya aslinya di Kalbar, orang Pontianak. Jadi SD, SMP, SMA saya di Pontianak, saya kuliah aja di Bandung gitu. Terus saya berkarir di luar, banyak di Jakarta dan bekerja juga di sampai di Papua. Suaranya agak menggema ya. Ya baik Pak, kita akan presentasikan apa yang menjadi concern kita untuk underground. Di sini secara keseluruhan ilmu underground cukup banyak, cuma di sini saya hanya menyampaikan teknologi penyanggaan. Mungkin di kesempatan lain kita bisa membahas masalah teknologi peledakan. Mungkin kita bisa membahas masalah teknologi untuk ventilasi, teknologi untuk electrical, dan teknologi untuk dewatering, serta lainnya. Karena keterbatasan waktu, saya akan bahas masalah teknik penyanggaan terlebih dulu, Pak. Slide-nya dari panitia atau dari saya? Oke, dari panitia. Di sini topik yang akan saya bahas adalah dua. Pertama, kita akan melihat sejauh mana perkembangan teknologi terowongan dan underground di dunia. Itu adalah tolak ukur kita supaya kita juga berpikir bahwa memang kita harus melihat perkembangan secara keseluruhan bagaimana di tempat lain, di negara lain sudah berkembang teknologi terowongi ini. Nah, kedua, saya akan memaparkan masalah elemen sistem penyanggaan. Jadi apa aja sistem penyanggaan yang kita gunakan untuk pembuatan terowongan. Bisa dilanjut slide-nya? Ya, untuk tahap pertama, saya akan menjelaskan apa aja perkembangan teknologi terowongan dan underground di dunia. Mungkin di sini apa membedakan antara tunnel dan underground? Nah, kebanyakan orang kan membedakan tidak ada perbedaan sebenarnya. Tunnel itu lebih banyak digunakan di sipil. Jadi yang dimaksud dengan tunnel, jadi ilmu
terowongan tuh ada tiga sebenarnya. Ada underground, tunnel, dan edit. Edit jarang digunakan, tunnel digunakan. Jadi misalnya kalau untuk tunnel itu artinya adalah terowongan. Kalau underground itu tambang bawah tanah. Jadi kalau underground otomatis dia adalah untuk pertambangan. Kalau tunnel, ada urban tunnel, ada hydroelectric power tunnel. Jadi lebih condong ke sipil. Nah, secara fungsi, sipil lebih condong ke infrastruktur. Infrastruktur dalam arti kata untuk keperluan seperti pembuatan jalan raya, pembuatan jalan kereta api, pembuatan PLTA untuk waterway. Jadi itulah teknologi underground, teknologi terowongan yang dipakai oleh sipil. Sedangkan untuk underground di pertambangan adalah digunakan untuk memproduksi. Dalam hal ini memproduksi ada yang namanya underground untuk batu bara, ada tambang underground untuk mineral. Itu akan berbeda, Pak, karena tambang batu bara terjadinya karena endapan ada terjadi karena sedimentasi sehingga dia terjadi tidak posisi daripada depositnya itu akan berada horizontal. Tapi kalau tambang dengan mineral lebih condong ke vertikal. Jadi lebih banyak tambang itu di underground kebanyakan adalah banyaknya tambang mineral. Karena bentuknya adalah vertikal. Nah, di sini saya akan coba satu persatu memaparkan di mana saja sekolah untuk tunneling dan underground ini. Jadi kalau kita lihat sekarang, tadi Pak Rustamaji sudah mengatakan ada di Eropa, di Berlin, ada universitas yang untuk khusus mengkhususkan dalam teknologi terowongan ini. Jadi sini saya mengambil contoh untuk tambang underground umumnya School of Mine, dia sekolah pertambangan itu di Colorado, di daerah Colorado di sana itu cukup tua, jadi 1874. Jadi di sana ilmu-ilmu tentang underground di sana banyak hal-hal yang memang dipelajari. Sebenarnya mereka dulu tuh adalah sebagai untuk mining, tapi dengan berjalannya waktu mereka udah mengalah ke konstruksi, jadi lebih condong ke sipil. Dan saya dengar juga ITB sendiri dulu punya S2 untuk geotek, sekarang mereka mau S2 untuk tunneling dan underground, jadi menspesifikkan untuk bidang-bidang yang khusus mengenai terowongan tunneling dan underground. Kita bisa lihat juga ada di UK, di Inggris, itu Carbon School of Mines itu di Exeter University di Inggris, ada juga di Coventry City di Universitas Warwick. Dan untuk bidang yang praktikal biasanya itu praktisi tambang itu ada di Hagerbach. Hagerbach itu perbatasan antara Jerman sama Swiss. Di sana kebanyakan disponsori oleh pihak produk underground. Jadi sini ada suatu gunung yang di situ tempat melakukan riset dan meluncing suatu teknologi yang paling terbaru. Jadi di situ Sandvik juga punya perwakilan di sana untuk undergroundnya BASF, Sika, itu produk-produk untuk underground tuh mereka meluncing produk di sana. Jadi setiap tahun hampir seluruh dunia hampir dulu saya tahun 2012 ke sana itu hampir 20 negara mau mengirimkan perwakilan untuk melihat perkembangan underground di sana. Jadi ini hanya kursus singkat, jadi untuk praktisi saja. Tapi kalau kita untuk mau sekolah dan sebagainya, bisa di universitas-universitas yang memang mempelajari khusus masalah tunnel dan underground. Mungkin silakan dilanjut slide-nya. Nah, di sini saya coba memaparkan seberapa jauh sebenarnya perkembangan tunnel. Jadi kita sekarang membahas masalah terowongan untuk sipil. Nah, kalau kita lihat, terowongan yang terpanjang untuk jalan raya itu ada di Norwegia. Di terowongan Lurdal itu 24,51 km. Jadi di sanalah jalan raya terowongan terpanjang di dunia.
untuk saat ini sampai 2019 kemarin. Kedua di Jepang. Jepang itu Yamate Tunnel itu 18 kilo. Itu merupakan terowongan untuk transportasi jalan. Sedangkan terowongan untuk kereta api itu yang terpanjang itu di Swiss. Di Swiss di Gotthard Base itu 57 kilo. 57 kilo itu terpanjang di dunia saat ini. Jadi belum ada lagi yang lebih dari 57 kilo untuk pembuatan terowongan kereta api. Nah, sedangkan untuk subway, subway itu metro tunnel, urban tunnel, itu yang terpanjang tuh justru di Cina, di Guangzhou. Itu 60 kilo, 60,4 kilo. Kalau kita lihat MRT kita cuma 6 kilo, 6 kilo. Yang di Jakarta itu cuma 6 kilo. Tapi kalau di Cina itu sudah 60 kilo MRT mereka di bawah. Kedua di Beijing juga 57 kilo. Ketiga di Seoul itu di 47 kilo. Nah, sedangkan untuk waterway, waterway itu adalah untuk PLTA. Biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk terowongan apa dam-dam. Itu terpanjang itu di Amerika, di Delaware Aqueduct. Itu di Amerika 137 kilo panjangnya. Kita punya terowongan waterway juga. Dulu waktu di Musi hanya 2,5 kilo. Jadi kita di sana orang sudah berkembang dan kita sendiri kalau kita lihat masih belum masih tertinggal, masih belum bisa menyamai mereka. Silakan slide-nya. Di sini saya akan coba melihat seberapa banyak sebenarnya terowongan di Indonesia. Untuk jalan itu kita hanya 18 kilo secara total seluruh di Indonesia. Di Jawa saja kalau kita lihat luas, kita membandingkan luas di Jawa aja 128.297 km persegi. Jadi terowongan hanya 0,007%. Jadi terowongan sangat sedikit sekali, hanya 18 kilo. Itu pun terbagi dari beberapa area. Jadi di sini di Aceh ada, di Aceh 1,2 kilo, di Padang Riau 1,2, di Sulteng sama 500 meter aja, di Cisendawu cuma 500 meter, 470 meter, MRT cuma 6 kilo, itu untuk jalan. Sedangkan untuk railway, railway itu untuk kereta api, itu kebanyakan dibuat pada saat zaman ketika zaman Belanda dulu sudah ada terowongan-terowongan di seperti di Sulawesi Selatan. Jadi yang untuk yang terowongan baru kita lihat ini belum di kemarin ada proyek di daerah Kebumen itu juga hanya 500 kilo. Jadi kalau kita bayangkan di negara lain sudah satu terowongan aja bisa sampai 27 kilo. Kita pendek-pendek terowongannya. Jadi seperti itu kalau kita bandingin bahwa total keseluruhan kita itu 18 kilo untuk jalan raya dan 6 kilo untuk kereta api. Jadi kita tuh hanya 32 kilo. Jadi hanya sedikit kalau kita bandingkan. Oke, silakan dilanjut, Mbak. Jadi kalau kita lihat di sini saya akan membandingkan sebagaimana perkembangan di Jepang dan kita. Kita tidak melihat dia negara maju atau tidak, tapi kita melihat dari struktur geologi dulu. Karena banyak sekali dulu orang berpendapat bahwa Indonesia tidak bisa dibikin terowongan karena daerah gempa. Karena di Indonesia adalah di pertemuan lempeng samudera dengan benua. Jadi disitulah berpotensi terjadinya gempa dan tsunami. Dan juga di daerah Indonesia adalah ring of fire, banyak vulkano. Kalau kita melihat di situ dari segi geologis, sudah terbukti Jepang sendiri sudah begitu majunya dan membuat terowongan yang jauh lebih besar dari kita. Kalau kita lihat di Jepang, Jepang itu ini tahun 2019 mereka itu udah 4.000 kilo.
mereka mau menargetkan 5.000 kilo untuk terowongan seluruh Jepang, untuk terowongan aja. Jadi kita bandingkan, kita tadi baru 32 kilo, mereka sudah 5.000. Kalau kita membayangkan Jakarta-Surabaya itu kurang lebih 800 sampai 1.000 kilo, jadi 5 kali bolak-balik Jakarta-Surabaya itu terowongan, seluruh total terowongan di Jepang. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di Indonesia, kita contohkan seluruh Indonesia, itu adalah total wilayahnya adalah 1.900.000 kilometer persegi. Jadi terowongan kita hanya 24 kilo, jadi untuk itu hanya 0,001%. Sementara kalau kita lihat di Jepang, mereka dengan luas hanya 377 kilo, mereka sudah sampai 5.000. Berarti mereka sudah mencapai 1% dari jumlah total. Nah, jadi mungkin kita melihat mengapa dulu Indonesia selalu membuat jalan raya tidak terowongan. Karena mungkin dulu banyak kekhawatiran seperti itu secara geologis, banyak pertimbangan-pertimbangan. Kita lihat sendiri MRT yang dibuat sekarang, itu sudah mengalami hampir 30 tahun dari perencanaan sampai pembuatan. Itu sebenarnya terlalu kelamaan kita untuk ini. Nah, setelah sekarang, dengan pemerintahan yang baru dan berani mengambil untuk risiko, ternyata hasilnya cukup bagus gitu. Kita bayangkan kembali, dulu ada pernah meramalkan tahun 2018, kalau Indonesia tidak punya MRT, tidak punya subway, Jakarta itu akan lumpuh. Karena jumlah antara produksi mobil satu tahun itu 185 ribu mobil dibandingkan dengan jumlah jalan yang dibuat, itu jalannya itu lebih sedikit. Jadi lebih nanti kepadatan tingkat per kilometer itu berapa ratus mobil yang harus ngantri ya. Nah, dengan kondisi itu keberanian untuk membuatlah terowongan MRT seperti Jakarta. Jakarta sekarang kalau dilihat jauh lebih baik dibandingkan sebelum MRT dibuat. Busway juga kemarin tidak terlalu memberikan suatu dampak yang besar. Karena busway kapasitas hanya tempat duduk 84 kursi, harus menggunakan berapa bus untuk mengangkut 1.500. Kalau MRT kereta itu bisa mengangkut sekaligus 1.500 orang. Jadi memang MRT adalah salah satu solusi untuk Indonesia ke depan. Kalau kita lihat juga Bandung sekarang udah mulai macet, semua udah macet. Jadi mau nggak mau kita harus ke terowongan. Karena Jepang sendiri sudah mengawali dari dulu untuk terowongan. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan juga mengatakan bagaimana kalau terjadinya gempa, segala apa, bagaimana terowongan MRT terjadinya gempa. Sebenarnya kalau gempa terjadi, maka bidang yang akan dianu adalah bidang vertikal. Jadi gedung-gedung itu kan bidangnya vertikal, sehingga terjadi goncangan akan merusak. Tapi kalau bidang horizontal, seperti terowongan dan sebagainya, dia tidak banyak tergoncang oleh adanya gempa. Sehingga mengapa Jepang di daerah yang penuh dengan gempa, tsunami, dan gunung berapi mampu melakukan sampai 5.000 kilo terowongan yang dibuat oleh mereka. Ya, silakan lanjut. Nah, di sini kita melihat perjalanan panjang MRT. MRT itu dibuat mulai 1985. 85 sudah dicanangkan. Ketika itu Pak Habibie yang rencanakan, gimana MRT 85? Karena terlalu banyak ini, akhirnya sampai mulai tahun 2015 itu barulah dimulai dan 2018 selesai MRT. Nah, jadi kita lihat sendiri, memang dunia karena mungkin keterbatasan oleh pengetahuan, sehingga mereka masih belum banyak yang menggunakan teknologi terowongan ini untuk kebutuhan transportasi dan kebutuhan kereta api dan subway dan sebagainya. Jadi setelah
MRT dianggap sukses dan berhasil, sekarang hampir banyak sekali tawaran terowongan-terowongan untuk dibuat. Kalau kita pergi, contohnya kalau kita di Sumatera itu tolnya sudah dari Lampung ke Palembang, itu sudah tol. Kita tahu sendiri tol tidak mungkin dibuat dengan jalan yang berliku, karena kecepatan tol itu minimal 60 kilo. Jadi kalau buat berliku, dari segi keselamatannya menjadi tidak benar. Nah, Aceh dengan Sigli juga akan dibuat tol. Nah, karena melewati di daerah perbukitan dan daerah gunung, maka pembuatan terowongan harus dibuat. Karena tidak bisa tol itu mengitari gunung, dia harus menembus gunung. Karena dia harus lurus. Nah, sehingga kalau saya lihat sekarang banyak sekali proyek-proyek terowongan. Ya, kita berharap bahwa dunia terowongan sipil akan beralih ke jalan terowongan dibandingkan jalan konvensional. Nanti kita akan juga bahas apa untung kita menggunakan jalan konvensional, apa untung kita menggunakan jalan yang terowongan. Mungkin seperti itu. Bahkan saya juga dulu tahun 96 itu ada wacana untuk sebenarnya untuk untuk penyeberangan Merak Bakahuni itu adalah menggunakan terowongan dari bawah, bukan menggunakan jembatan. Jadi terowongan ini juga di Jawa Madura dulu tuh rencananya terowongan, tapi karena mungkin teknologi belum nyampe ke sana, bahwa akhirnya dibuatlah jembatan. Oke, silakan dilanjut. Nah, di sini kita ngelihat apa aja peluang untuk terowongan sipil. Nah, seperti tadi kita jelaskan, terowongan sipil itu daerah kita adalah daerah yang berbukitan pegunungan. Sehingga kalau kita mau buat misalnya kereta cepat, mau buat tol yang daya tempuhnya pendek, mau nggak mau kita harus buat terowongan. Kalau kita lihat di sini juga, kita ngebayang kalau ada suatu gunung, kita harus mengitari gunung berapa kilo untuk menembus sampai ke ujung gunung, sampai ke sebelah gunung itu. Tapi kalau kita terowongan, kita langsung tembus. Jadi, dan juga kalau kita lihat, di daerah kita ini rawan longsor. Rawan longsor di tropis, daerah tropis itu biasanya rawan longsor. Karena curah hujannya tinggi. Sehingga banyak sekali jalan-jalan putus. Kalau kita lihat ketika musim hujan, jalan putus. Di mana-mana jalan longsor putus. Itulah maka maintenance untuk jalan konvensional itu sebenarnya lebih cost-nya lebih tinggi. Tapi kalau di terowongan, batuannya lebih stabil. Kita otomatis sudah membuatkan stabilitas terowongan itu ada. Sehingga kalau kita menggunakan jalan konvensional dan di daerah lereng, katakanlah memerlukan waktu 10 kilo, mungkin terowongan hanya 2 kilo. 2 kilo itu adalah daerah batuan yang memang sudah tersangga dengan benar. Sehingga jarang sekali terowongan itu rusak. Karena terowongan ketika dibuat, contohnya MRT, itu dibuat adalah dengan kekuatan 100 tahun. Jadi diharapkan dalam 100 tahun itu adalah terowongan tetap utuh dan maintenance tidak terlalu banyak. Nah, sehingga memang terowongan itu agak mahal awalnya. Tapi untuk maintenance-nya dia lebih murah. Tapi kalau jalan umum, kita bikin per kilo mungkin nggak terlalu mahal, tapi maintenance-nya akan mahal. Karena kondisi kita sering longsor. Ya. Terus kita melihat apa tantangannya. Peluangnya kita lihat kereta cepat, segala apa. Kita mau nggak mau harus ada punya kereta cepat. Sekarang udah dibuat Jakarta-Bandung. Mungkin nanti di kota lain juga. Otomatis itu tidak bisa kita mengabaikan untuk daerah-daerah perbukitan. Sekarang, apa tantangan kita? Nah, kalau kita lihat di sini adalah, tantangan kita adalah bagaimana teknologi sistem penyanggaan. Terowongan itu, jantungnya itu adalah di penyanggaan. Karena disitulah akan membuat keselamatan kerja, membuat ketahanan adalah sistem penyanggaannya. Kalau penyanggaannya benar, dia dibuat untuk jangka waktu yang cukup tinggi, dalam waktu cukup lama.
itu 100 tahun. Semua PLTA jalan itu semuanya kalau di sipil itu dibuat untuk 100 tahun. Nah, jadi teknologi ground support itu mengapa terlalu penting? Karena dialah yang akan nanti menjaga stabilitas daripada terowongan itu. Kedua, mungkin kalau kita lihat di sini bahwa memang investasi jangka panjang kita, biaya cost untuk terowongan lebih tinggi. Lebih tinggi, itu hampir 4 kali lipat sebenarnya. Cuma kan kita, apa kalau kita lihat sendiri bahwa di awal kita mahal, tapi selanjutnya kita bisa tidak ada cost. Dan yang ketiga mungkin kebanyakan memang di Indonesia sendiri tidak terlalu banyak pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerja terowongan khususnya. Kemarin PUPR Bandung juga akan membuat suatu pedoman untuk pelaksanaan terowongan sipil, sistem peledakannya. Kemarin saya diundang di sana untuk membahas draft untuk standarisasi nasional terowongan di sipil. Nah, tahun 2010 juga dari pihak SDM juga membuat standarisasi terowongan untuk pertambangan. Kemarin saya juga ikut dalam pembuatan draft nasionalnya. Jadi memang sekarang orang sudah beralih ke bidang terowongan. Karena itu tadi, kondisi kemacetan, mau nggak mau terowongan lah salah satu solusinya. Silakan dilanjut. Ini untuk pertambangan. Tadi mungkin kita udah banyak mengetahui bagaimana perkembangan di dunia untuk terowongan sipil, dan juga bagaimana perkembangan di Indonesia. Sekarang kita lihat pertambangan. Pertambangan itu terowongan yang paling tantangan tertinggi adalah terowongan yang paling terdalam. Paling terdalam di dunia itu ada di Afrika Selatan. Itu 4 kilo. Karena kalau kita menambang semakin dalam, suhu semakin panas. Dan secara geotek, batuan akan lebih keras. Batuan semakin keras, banyak terjadi namanya itu strembus, rock burst. Jadi batuan itu ada energi yang karena tekanan dari atas, dia akan bisa meledak. Nah, itulah strembus. Strembus itu biasanya terjadi ketika terowongan lebih dari 1 kilo. Jadi saya di Freeport juga dulu banyak sekali terowongan batunya bisa terlempar. Gitu. Jadi tidak ada pergerakan segala apa, dia bisa terlempar sendiri. Karena ada tekanan secara alami, karena kedalamannya cukup tinggi. Dari segi suhu juga, suhunya akan panas. Dan ventilasinya harus bagus. Karena dia panas di dalam. Jadi sistem ventilasi harus dipikirkan. Nah, saat ini, di dunia itu yang paling terdalam itu ada di Afrika Selatan. Itu 4 kilo. Di Phoning Gold Mines itu 4 kilo. Di Tautono Mines itu 3,9. Tapi Tautono Mines sudah tidak aktif lagi, jadi cadangannya sudah selesai. Jadi kalau kita lihat, tambang mineral itu kedalamannya bisa sampai 4 kilo. Karena secara terjadinya proses endapan cadangan mineral, itu adalah terjadinya intrusi dari bawah ke atas. Kalau kita lihat ada dua terjadinya pengendapan, yaitu epithermal dan porphyry copper. Jadi epithermal itu biasanya kecenderungan dia akan mencari celah-celah yang kosong dan berbentuk vertikal. Kalau porphyry copper, dia dari bawah berbentuk vertikal, seketika akan di permukaan, dia akan horizontal. Biasanya untuk endapan epithermal itu menggunakan metode cut and fill. Kalau porphyry copper, seperti di Freeport, dia menggunakan block caving. Karena metode penambangan itu akan disesuaikan dengan posisi daripada endapan. Nah, jadi kalau kita lihat sini, tambang-tambang mineral itu lebih banyak dalam-dalam ke dalam. Karena semakin dalam, dia resourcesnya, sumbernya itu, source-nya itu di bawah semakin banyak dan kadarnya biasanya semakin tinggi. Nah, sehingga teknologi-teknologi yang berkembang sampai remote equipment, jadi ada di kita dulu remote loader. Jadi dulu di Freeport itu
ada daerah yang memang orang tidak boleh, tidak bisa masuk karena keselamatan kerja, sehingga dibuatlah mesin-mesin produksi seperti loader itu menggunakan remote control. Jadi seperti kita mainan PS gitu. Jadi operatornya bawa stick aja. Jadi si alatnya masuk ke dalam. Nah, jadi sudah teknologi remote control itu udah dipakai di underground. Jadi karena untuk keselamatan pekerja tambang. Kalau kita lihat di sini, seberapa banyak jumlah underground dan open pit di dunia? Kalau kita lihat Amerika masih banyak open pit. Negara mereka cukup luas karena apalagi di Alaska. Alaska itu banyak sekali tambang. Kalau mungkin biasa lihat di TV ada gold rush, itu di Alaska itu banyak open pit. Di daerah Alaska itu banyak cadangan dari sungai. Kalau kita lihat memang negara Amerika terbentuk karena orang mencari emas, karena orang para awalnya Amerika itu adalah pendulang-pendulang yang dari Eropa datang ke sana dan akhirnya menjadi suatu negara kuat, negara adikuasa. Dari Amerika itu open pit-nya 63%. Nah, kalau di Rusia open pit-nya 47%, underground 53%. Jadi Rusia itu sudah mulai meninggalkan open pit. Dia sudah beralih ke migrasi dari open pit, migrasi ke underground. Jadi kalau Amerika masih 37% underground, Rusia udah 53%. Kalau kita lihat lagi Inggris karena negara mereka kecil dan isu lingkungan hidup merupakan masyarakat ekonomi Eropa itu sangat 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 konsen sekali, sangat memperhatikan lingkungan hidup. Underground mereka itu 81%, sehingga sedikit sekali open pit. Dan juga Jepang, kita lihat. Karena negara Jepang kecil, jadi mereka cadangan itu diambil lewat underground. Bagaimana teknologi underground bisa mengambil cadangan mineral yang ada. Australia itu masih 71% open pit. Nah, sehingga kalau kita lihat di Australia itu tenaga kerja underground tidak terlalu banyak. Sehingga kebanyakan teman-teman kita dulu dari Freeport, rata-rata kalau pindah kerja itu larinya ke Australia. Karena di Australia sendiri juga tenaga kerja underground tidak terlalu banyak. Sehingga mereka juga kesulitan mencari tenaga untuk ahli di bidang underground. Di Indonesia underground cuma 9% dari open pit yang 91%. Jadi sedikit juga. Indonesia ada di Freeport, di NHM, di Pongkor, di Cibaliung, di Banyuwangi akan dibuat Merdeka Gold and Copper, Newmont Minahasa, sekarang Aman Mineral yang di ada Sumbawa juga akan beralih ke underground. Karena mengapa harus beralih ke underground? Secara deposit underground lebih efisien. Karena kalau kita membuat open pit, kedalaman lebih dari 1,5 kilo itu sudah tidak ekonomis lagi. Karena biar dulu kita ketika membuat underground, kedalaman mungkin hanya 100 meter, 200 meter. Mungkin putaran mobilnya hanya 3-4 kali sudah mendapatkan satu dump truck. Misalnya kapasitas 350 ton yang besar, yang biasa Caterpillar 9773. Tapi dengan lebih dalam, kedalaman yang semakin jauh ke dalam, mungkin tadinya hanya 10 kali putaran, sekarang bisa 20 kali putaran, sehingga kos daripada alat akan meningkat. Nah, kedua adalah, kalau kita semakin dalam, lubang bukaan open pit itu harus dilebarkan. Karena lereng-lereng itu tidak bisa lebih besar dari 45 derajat. Sehingga kita harus mengupas overburden yang cukup banyak untuk menurunkan daerah operasi kita, misalnya dari 1.500 menjadi 1.600. Nah, mengapa Freeport sekarang sudah mulai menghilangkan grassbore mines, open pit? Semuanya nanti akan underground. Karena kalau ditambang secara open pit sudah tidak ekonomis. Meskipun secara cadangan ada, tapi secara operasional cukup tinggi. Nah, sehingga
underground lah salah satu solusi untuk mengambil cadangan yang masih tersisa. Bisa dilanjut, Mbak? Nah, di sini selain masalah secara ekonomis juga faktor keselamatan kerja juga menjadi perhatian kita untuk di underground. Memang kita lihat underground adalah bekerja dengan bahaya yang cukup tinggi. Seorang kepala teknik tambang di underground dengan kepala teknik tambang di open pit itu sertifikasinya berbeda. Kalau sertifikasi untuk kepala teknik underground itu harus PUU, pengawas operasional utama, itu kelas 1. Kalau misalnya di open pit, meskipun jumlah cadangannya besar, seperti Adaro, dia masih dalam kategori kepala teknik tambang kelas 2. Dia hanya memerlukan POM, pengawas operasional mandia. Karena kalau kita di underground bekerja, dari segi keselamatan, ketika kita memasuki underground, memasuki portal, itu sudah bahaya, sudah menunggu, sudah mengancam. Ibaratnya, kalau di dalam keselamatan kerja ada yang namanya bahaya dan risiko. Bahayanya apa? Bahaya akan potensi tertimpa batuan. Risikonya bisa kecelakaan, bisa bahkan fatality. Jadi ketika kita masuk saja, itu sudah bahaya, sudah menunggu, mengancam. Nah, sehingga dibutuhkanlah sistem penyanggaan yang benar dan sistem metodologi underground yang benar supaya orang yang bekerja di dalam underground itu tetap selamat. Misalnya sistem ventilasinya bagaimana, terus sistem dewatering, karena di dalam tanah otomatis air tanah itu cukup banyak, sehingga sistem pemompaannya bagaimana, terus sistem penyanggaannya seperti bagaimana, sistem peledakan juga bagaimana. Jadi kalau peledakan di open pit, kita ledakan sebanyak-banyaknya juga tidak masalah. Istilahnya, di dalam peledakan itu ada yang namanya gas beracun. Kalau menggunakan ANPO, ada unsur nitrogen, ada AN nitrogen, ada unsur oksigen. Oksigen itu O2, dan juga ada unsur pembakaran. F itu fuel oil, itu akan menjadi pembakaran. Pembakaran itu akan terjadilah karbon monoksida yang mengandung logam berat, sehingga berbahaya. Ketika kita peledakan di lapangan tambang terbuka, gas-gas beracun itu setelah peledakan, dia akan terurai. Dia akan terbang oleh terbawanya angin dan terbawa oleh udara-udara yang bergerak. Tapi di underground, ketika kita peledakannya tidak bagus, sehingga kadar amoniaknya masih ada, nitrogen ada, karbon monoksidanya tidak terurai dengan benar, itu merupakan salah satu penyakit yang akan menimpa para pekerja tambang underground. Sehingga selain permasalahan yang pasti adalah kita tertimpa batuan, terhirup gas beracun, dan sebagainya, memang jadi underground memang cukup berisiko, sehingga dibutuhkan teknologi yang canggih dan orang yang kompeten, kompetensi orang yang terlatih di dalam underground. Mungkin karena itu selama ini underground itu banyak yang belum berani ke arah underground, mungkin memikirkan terlalu banyak risiko yang harus dihadapi. Kita sekarang melihat sekarang apa yang terjadi di underground terowongan di dunia. Kita lihat di Chile pada tahun 2010, itu terperangkap 33 orang di dalam terowongan. Itu selama 69 hari, hampir 2 bulan lebih. Itu gara-gara terowongannya ambruk. Terowongannya ambruk, orang yang di dalam tidak tertimpa, tapi dia terperangkap. Di dalam underground itu banyak lubang-lubang, jadi kita bisa berlindung di salah satu lubang, jadi tidak tertimpa langsung. Dia terperangkap dan orang tidak bisa, orang dari atas tidak bisa turun, yang dari bawah tidak bisa naik. Dulu dibuatlah kapsul, dibor, sehingga orang keluar dari kapsul itu. Dan semuanya, ketiga 33 orang ini semuanya selamat itu. Jadi mereka dikasih konsumsi makanan melalui lubang dan sebagainya. Di Gosowong, di NHM, di Halmahera juga pernah terperangkap 2 orang selama 9 hari.
9 hari dia di dalam terowongan, dia sendirian. Jadi dia tidak tertimpa batu langsung, tapi jalan yang dilewati dia ini longsor, kolap, kalau istilah underground itu kolap, ambruk. Dia tertimpa dan dia tidak bisa keluar, dan orang yang dari luar tidak bisa masuk selama 9 hari. Mungkin pernah juga dengar di Freeport. Freeport itu 28 orang mati ya, karena tertimpa batuan. Itu terjadi dalam satu kelas. Satu kelas itu 30 orang, jadi 28-nya meninggal. Jadi dalam kelas itu tiba-tiba batuan runtuh. Nah, di Cibaluyung juga pernah ambrukan, tapi tidak ada korban dan tidak ada orang yang terperangkap. Jadi di situ kita melihat bahwa mengapa underground ini perlu kita pelajari secara detail dan juga secara secara keuntungan banyak manfaatnya. Kita bisa ngambil mineral sebanyak-banyaknya. Konservasi mineral yang dicanangkan oleh pemerintah bisa kita maksimalkan. Dan kedua, untuk isu lingkungan hidup, underground adalah satu solusinya. Karena waste yang dibuang oleh underground tidak sebanyak ketika kita menambang open pit. Dan juga untuk undang-undang lingkungan hidup, bahwa kebanyakan sekarang di daerah deposit-deposit tambang di Indonesia adalah di daerah hutan lindung. Kalau kita tidak memaksimalkan cadangan sumber daya mineral kita di Indonesia, kita tertinggal dari sebenarnya. Tapi kalau kita ini membuka lahan-lahan yang memang hutan lindung, dan itu ada undang-undangnya, tidak bisa. Meskipun itu perusahaan pemerintah, tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah membuat underground. Jadi secara topografi tidak terjadi perubahan topografi dari itu, dan cadangan di bawahnya bisa kita ambil. Nah, justru itu banyak sekarang orang udah beralih ke underground. Kalau kita lihat di sini, Grasberg sudah migrasi dari Grasberg ke Grasberg Block Caping. Sama-sama Grasberg namanya, tapi yang satu Grasberg Open Pit, yang satu Grasberg Block Caping. Metodenya block caping, jadi underground dia. Nah, Martabe yang di Sibolga itu ada cadangan emas, sekarang dia open pit. Setelah dieksplorasi ternyata cadangannya di dalam masih banyak. Akhirnya mereka udah merencanakan untuk pembukaan terowongan. Sumbawa juga akan beralih karena di open pit sudah, bukan cadangannya sudah habis, tapi sudah ditambang tidak ekonomis lagi, maka metodologi underground, mereka akan menggunakan teknologi underground karena secara cadangannya masih cukup banyak. Ya, silakan. Di sini tadi kita melihat peluang yang ada di terowongan untuk sipil transportasi. Sekarang terowongan untuk tambang. Peluang kita? Nah, jumlah cadangan pertama mungkin kita lihat bahwa jumlah cadangan di permukaan semakin menipis. Berarti BSR-nya, overburden stripping ratio-nya adalah dia biaya operasionalnya sudah semakin besar. Sehingga kalau kita paksakan penambangan, justru kita rugi dengan penambangan itu. Sementara cadangannya masih banyak. Gitu. Akhirnya kita menggunakan underground. Terus kebanyakan mineral, khususnya untuk mineral, epithermal dan porphyric amber, itu berbentuk vertikal. Jadi semakin dalam. Itu tadi yang kita lihat di Afrika Selatan, bahkan sampai 4.000 meter, 4 kilo mereka bikin. Nah, dan ketiga, bahwa dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, Pasal 39, itu mengatakan bahwa hutan lindung tidak bisa dipakai untuk keperluan pertambangan dan proyek lainnya. Jadi memang sementara cadangan, kalau kita lihat bahwa kebanyakan cadangan mineral yang udah dipetakan sejak dulu ada di daerah hutan lindung. Mungkin dulu mengapa dimasuk hutan lindung ya, karena mungkin supaya tidak ada penambang-penambang liar ataupun apa gitu. Jadi dibuatlah suatu aturan bahwa wilayah itu adalah hutan lindung.
Terus yang untuk tantangannya apa aja? Tantangan kalau kita lihat, ya gun control itu. Jadi kebanyakan kejadian eksiden baik di dunia maupun di Indonesia, kebanyakan adalah karena batuan runtuh. Nah, maka teknologi ground control, teknologi sistem penyanggaan, itu yang memang harus kita pelajari sebelum kita membuka terowongan. Terus tantangannya juga investasinya jangka panjang. Terus ketiga, sustainability mining technology. Jadi ada yang disebut disruption teknologi. Disruption itu apa ya? Gangguan disrupt itu gangguan yang kita mengeluarkan teknologi karena sesuatu gangguan yang memang harus kita atasi. Nah, contohnya seperti tadi, daerah-daerah yang dalam itu tidak menggunakan orang manusia yang turun ke sana, tapi menggunakan remote equipment yang digerakkan oleh sistem remote control. Nah, itu biasanya terus di daerah narrow vein. Jadi kan dalam cadangan mineral, ukuran lebar daripada cadangan vein itu bervariasi. Ada yang 2 meter, ada yang sampai 15 meter. Nah, ketika cadangannya itu narrow vein-nya di bawah 1 meter, tapi dengan kadar yang tinggi, kalau kita buka terowongan terlalu besar, maka akan terjadi dilusi. Dilusi itulah percampuran antara ore dan waste dan kotoran sehingga kadarnya menjadi turun. Maka dibuatlah teknologi untuk supaya si cadangan ini bisa kita optimalkan produksinya. Terus ya yang keempat, kita masih mempunyai sumber daya manusia dan tenaga skill tidak terlalu banyak. Bahkan saya melihat diklat yang ada di PPSDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Geominerba, itu modul untuk underground itu bahkan nggak ada. Jadi kemarin saya ikut memberikan presentasi mengenai underground. Di sana itu modulnya yang untuk bidang itu belum ada. Jadi saya disuruh bikin modul untuk dijadikan pelatihan khusus untuk sistem penyanggaan. Jadi memang lembaga-lembaga sertifikasi, lembaga-lembaga training itu belum banyak yang melatih orang menjadi tenaga-tenaga underground. Yang ada itu ada di Balai Diklat BD Tambang Bawah Tanah, Balai BD TBT, Balai Diklat Tambang Bawah Tanah di Sawahlunto, di Padang. Itu ada Balai Diklat milik pemerintah yang ditunjuk sebagai Balai Diklat. Tapi di sana, Sawahlunto itu adalah tambang batubara. Jadi lebih condong mereka adalah pengerja untuk tambang batubara. Untuk tambang mineral sendiri, sampai sekarang belum ada diklat khusus untuk tambang mineral. Sementara cadangan mineral kita cukup banyak di Indonesia. Seperti itu mungkin Pak, kira-kira peluang dan tantangannya. Oke, saya akan coba masuk ke tentang masalah sistem penyanggaan. Jadi apa-apa aja sistem elemen-elemennya, apa aja tipe-tipe penyanggaan. Penyanggaan itu secara general garis besar dia itu ada terbagi 3 unsur. Ilmu yang mempelajari geomekanikal, ilmu yang mempelajari ground support dan ground konsolidasi. Geomekanikal ini geotek. Jadi kan kalau kita lihat geomekanikal rock mechanics juga. Jadi mempelajari perilaku daripada batuan. Juga setelah kita mempelajari perilakunya, kita akan menentukan metode apa yang akan kita terapkan. Nah, kalau di sipil kebanyakan itu misalnya soil mechanical soil, mekanika tanah. Kalau tambang itu lebih condong ke rock mechanical. Kalau sipil soil mechanical, tapi kalau tambang rock mechanical. Karena kalau sipil mekanika tanah itu adalah kebanyakan untuk pondasi. Dia akan melihat perilaku daripada tanah ketika dijadi perkuatan.
kalau tambang bagaimana perlakuan daripada batuan, batuannya perlakuannya bagaimana, cara menghitung tipe-tipe batuan juga bagaimana, kelas-kelas batuan juga kita harus tahu di situ sebelum kita membuat suatu desain untuk sistem penyanggaan. Ya, silakan. Untuk perencanaan suatu desain terowongan, ada 4 metode yang digunakan. Jadi ada metode 1 untuk metode analitik. Analitik itu dia akan melihat memodeling. Itu lebih condong kepada modeling. Jadi lebih condong kepada menganalisa suatu batuan berdasarkan hasil model. Jadi di situ lebih banyak software yang bermain dan juga lebih banyak ke formula-formula perhitungan. Nah, yang kedua adalah metode empirik. Empirik itu yang umum digunakan sekarang adalah metode empirik. Metode empirik itu bagaimana menentukan klasifikasi massa batuan. Jadi kalau di sana ada namanya RMR yang sangat populer sekarang, RMR, Rock Mass Rating, rating massa batuan. Massa batuan itu ratingnya berapa? Apakah tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 sampai tipe 5? Nah, yang teori yang sekarang yang lebih banyak digunakan adalah teori Banesky. Banesky itu orang, nggak salah saya, dia orang Swedia, ya. Swedia dari Eropa. Dia yang membuat formula untuk penghitungan tipe batuan berdasarkan kelas 1, 2, 3, 4, sampai 5. Jadi kalau dalam RMR itu sendiri, unsur-unsurnya adalah dia akan melihat seberapa kuat batuan itu. Akan dilakukan pengujian UCS. Dia akan melakukan pengujian RQD, Rock Quality Discernation, Spacy Discontinue. Jadi diukur. Ada retakan itu, misalnya kita buka terowongan 4x4, berapa jumlah retakan yang ada. Nah, terus kita melihat juga berapa banyak air yang ada di situ. Jadi ground control-nya, ground water-nya juga, selain ground control juga ground water harus dilihat. Sehingga itu akan menyebabkan terjadi alterasi, ya, terjadi pelapukan. Terjadi nanti kekuatan batuan akan berubah. Nah, ada juga yang menggunakan key system. Key system, dulu sebelum RMR ada, orang menggunakan key system. Tapi sekarang orang banyak beralih ke RMR. Terus ada juga mining rock mass rating. Itu hampir sama dengan RMR, tapi dia khusus untuk mining. Jadi ratingnya lebih klasifikasinya lebih sedikit, ya. Cuma dia lebih ekstrim menentukan batuan jelek. Jadi kalau misal RMR itu nilai 20 itu 20 sampai 0 dianggap kelas 5, kalau di MRMR itu 40 ke bawah udah dianggap kelas jelek, karena untuk pertambangan faktor batuan itu sangat, faktor geotek itu sangat sekali menentukan. Karena beda terowongan sipil dengan terowongan tambang. Kalau terowongan sipil tidak ada pressure dari atas. Load stress-nya itu, abundement stress-nya itu tidak sebesar ketika kita membuat terowongan tambang. Kalau terowongan sipil itu hanya single heading, hanya satu arah. Satu arah, paling banyak dua arah. Kalau tambang, itu bisa sampai 20-30 arah. Karena dia akan mengikuti arah daripada cadangan. Karena bukaannya banyak, maka pressure-nya semakin tinggi. Apalagi sistem metode block capping. Block capping adalah memblok runtuhan. Jadi kita bekerja di bawah, di atas itu runtuh semua. Jadi kita membuat sistem block capping itu seperti di Freeport, itu batuan dari atas itu satu hari itu bisa 80.000 ton turun dari atas ke bawah. Disitulah kita harus membuat desain yang benar dengan perhitungan geotek yang benar, assessment rock, penilaian terhadap batuan harus benar sehingga kita bisa bekerja dengan selamat. Nah, terus yang ketiga, metode observasi. Metode observasi ini biasanya dilakukan setelah terowongan itu terbuka. Contohnya, untuk mengukur terjadinya pergerakan batuan atau deformasi batuan, dia menggunakan kompergen. Kompergen itu
sebenarnya prinsipnya sederhana. Ketika batuan terjadi deformasi, terjadi pergerakan, baik itu pergerakan dari tekanan load stress dari atas ataupun dari samping, maka terowongan itu akan mengecil. Maka dihitunglah lebarnya seberapa besar pergerakan terowongan itu per hari. Nah, itu akan dibuat klasifikasi, kalau gunung berapi ada siaga, perhatian siaga dan bahaya. Jadi kalau ketika dia lebih dari 10 mili dalam satu hari bergerak terowongan, maka itu sudah menunjukkan pergerakan deformasinya besar. Sehingga daerah situ biasanya ditutup dan tidak boleh orang masuk sampai dilakukan stabilisasi dari menstabilkan daripada buka terowongan itu. Nah, jadi seperti itu mode opsi ketiga, metro probabilistik. Jadi ini lebih banyak ke suatu formula, jadi lebih condong kepada analisa-analisa. Nah, yang umum yang digunakan adalah metode kedua, adalah metode empirik untuk menentukan kelas masa batuan. Oke, silakan lanjut. Nah, di sini saya hanya menyontohkan RMR. RMR itu yang umum digunakan. Jadi di sini apa saja, item apa saja yang menjadi suatu acuan daripada menentukan suatu nilai RMR. Jadi kuat tekan UCS, terus RQD-nya, rock quality designation itu ada hitungannya, terus jarak antara kekar, terus apakah jaraknya itu discontinue, apakah tidak menyambung, ketiga air tanahnya, keempat discontinue kekar. Jadi dia kekar itu apa, kekar itu rekahan ya. Jadi kalau itu tuh kekar rekahan. Jadi apakah dia discontinue atau continue? Kalau kita lihat di sini bahwa dengan nilai MPA di bawah 3 MPA itu UCS-nya dianggap 0, RQD-nya adalah kalau di bawah lebih kecil dari 25% itu dianggap nilai 3. Selanjutnya spasi yang lebih kecil dari 6 dianggap 5. Jadi itu sudah ada dibuat oleh Bionuski. Bionuski itu membuat klasifikasi tipe batuan dan nilainya. Ya. Setelah itu dijumlahkan semua seperti ini, dapatlah nilai daripada RMR itu sendiri. Oke, silakan dilanjut. Nah, di sini si Bionuski mengatakan bahwa ketika batuan itu ada lima kelas. Jadi kalau dari 100 sampai 81 dari hitungan tadi yang 6 parameter tersebut. Jadi dari hitungan tersebut kita bisa menentukan bahwa kalau nilainya antara 181 maka dia sangat bagus. Nah, ketika dikatakan sangat bagus, kapan diberi penyangga atau tidak? Jadi batuan itu dia ada nama stand up time, kemampuan dia bertahan, kemampuan dia untuk tidak runtuh. Jadi si batuan punya kekuatan sendiri untuk menahan diri dia. Ya. Ketika dia batuannya bagus, dia tidak perlu disangga juga tidak apa-apa. Jadi ada terowongan yang tidak tersangga sama sekali. Karena apa? Karena batuannya cukup keras. Nah, RMR-nya tinggi dari 1 sampai 81. Jadi RMR ini tidak melihat dari satu sisi. Jadi tidak hanya melihat ketika batuan kita ambil, kita lakukan tes UCS, oh ini batuannya keras, berapa MPA, kita langsung mengklasifikasikan bahwa batuan ini bagus. Tidak seperti itu. Kita harus juga melihat adanya kekar, adanya rekahan-rekahan batu itu. Apakah batuan itu rekahannya continue atau discontinue? Apakah menyambung atau tidak? Nah, dan juga spasi jarak rekahan itu berapa? Nah, itu ada hitungannya. Jadi ketika nilainya 100 sampai 81, maka dia akan bagus. Apakah dia perlu disangga? Dia tidak perlu disangga. Seberapa lama stand up time-nya? Stand up time-nya itu bisa sampai 10 tahun. Jadi stand up time itu kemampuan batuan tanpa tersangga. Setelah itu masuk ke tipe 2. Tipe 2 itu adalah dari 80 sampai 61. Nah, itu kemampuan dia bertahan selama 6 bulan. Tanpa disangga dia mampu menahan diri dia sendiri. Nah, jadi dia ini adalah tipe
keras, tapi yang paling keras itu adalah 100-81, yang sedang itu adalah 80-61. Ini tipe dia bisa bertahan 6 bulan tanpa penyanggaan. Setelah penyanggaan terjadi, tergantung stres. Apakah ada stres nggak dari atas? Kalau ada stres, maka dibutuhkanlah penyanggaan setelah dia bertahan 6 bulan. Nah, kalau tipe 3, dia bertahan 1 minggu. Dia itu harus diberi penyangga. Kalau yang tipe 2 ini diberi penyangga, tapi tidak semuanya. Istilahnya spot-spot aja. Kalau di sini diberi penyanggaan keseluruhan. Dia bertahan 1 minggu saja, setelah itu dia bisa ambruk seandainya tidak diberi penyangga. Begitu juga selanjutnya ada tipe 4, 40-21, itu penyangganya, kalau kita berbicara masalah penyangga, bahwa di 60-41 itu penyangganya cukup shotcrete. Di 40-21 itu harus ada shotcrete, rock ball, wire mesh, itu dibutuhkan. Kalau udah sampai di bawah 20 nilai RMR 220, dia sangat jelek sekali, bahkan harus dipakai steel beam. Jadi habim, habim yang itu dipakai. Nah, jadi ini salah satu klasifikasi sebelum kita membuat terowongan, kita harus tahu tipe batuan daripada terowongan ini. Memang kalau kita bikin terowongan, katakanlah 100 meter, tidak semuanya mempunyai klasifikasi yang sama. Ada mungkin dari 0 sampai 200, misalnya 0 dari 10 tipe 4, nanti dari 10 ke 30 tipe 2. Jadi bervariasi. Cuma karena kita sudah tahu, jadi sistem penyangga yang kita gunakan itu adalah sudah benar sesuai dengan kekuatan batuannya. Oke, silakan lanjut. Nah, di sini apa yang ada namanya undisturbed, jadi batuan yang belum terganggu. Kalau batuan belum terganggu itu dia mengatasi bebannya yang ditimbulkan gaya berat itu, dia tidak bisa rusak. Ada juga kalau setelah terganggu, disturbed, dia akan stand up time, kemampuan batuan bertahan terhadap distribusi radius deformasi tegangan. Jadi tekanan yang ada itu dia mampu bertahan. Nah, tergantung kemampuan berapa lama. Nah, tergantung batuannya tipe apa. Nah, itulah. Jadi ketika di itu juga dia akan ini. Terus batu akan runtuh apabila stand up-nya melebihi kekuatan dari massa batuan itu sendiri. Dia kemampuan batu menahan cuma berapa lama dia ada beban, semakin besar beban dia akan runtuh. Nah, untuk ini diperlukan yang namanya ground support. Nah, memang di sini kita ada yang namanya ground support, ada ground konsolidasi. Ground support itu adalah support. Support itu penyangga batuan. Jadi ground adalah penyangga batuan. Jadi dia itu bisa dianggap pasif ground support. Jadi dia penyangga yang pasif. Ketika ada deformasi dia bekerja, tapi ketika tidak ada deformasi dia tidak bekerja. Nanti kita akan membahas masalah aktif dan pasif ground support. Di sini klasifikasi batuan secara empirik itu tadi Bionesky dan Lobster itu yang sering digunakan, key system juga digunakan tapi udah jarang dipakai sekarang. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah fungsi daripada ground support adalah menahan tekanan yang terjadi oleh adanya terbukanya terowongan. Jadi kalau sesuatu dibuka maka akan terjadi stres diakibatkan oleh tekanan yang dari atas dan dari samping. Karena dulu dia tidak terbuka, dia akan stabil. Ketika dibuka, dia tidak stabil. Fungsi ground support membuat si bukaan tadi, lubang bukaan menjadi stabil. Jadi seperti itu kira-kira gambaran untuk sistem penyanggaan. Dilanjut. Nah, di sini yang tadi ada aktif, ada pasif. Kapan ground support dikatakan aktif, kapan dikatakan pasif? Aktif ground support adalah dia bekerja ketika belum terjadi deformasi. Jadi gini, penyangga yang berfungsi mencegah terjadinya reruntuhan dengan memberikan kekuatan pada batuan berupa pengisian rekahan batuan atau memperkuat sifat mekanis dari massa batuan.
penyangga ini memberikan gaya tekan sebelum terjadinya deformasi. Jadi kalau kita lihat begini, kita pasang habim di terowongan. Ketika terowongan itu tidak bergerak, berarti habim itu kan tidak memberikan gaya reaksi dia terhadap terowongannya. Ketika ada pergerakan terowongan dan retak-retak, maka habim akan menahan. Jadi ada aksi, ada reaksi. Sehingga. Jadi kalau selama terowongan itu tidak bergerak, tidak retak, habim hanya berdiri saja, berdiri sendiri, dan tidak bekerja. Nah, itu yang dianggap bahwa dia habim itu adalah rock ball, steel set concrete itu adalah dia dianggap konkrit itu adalah pasif dia. Karena kalau tidak ada pergerakan, dia tidak bekerja. Nah, sekarang kalau untuk aktif adalah penyangga memberikan sebelum, tadi maaf, yang tadi sesudah ya. Akibat deformasi, sesudah deformasi dia bekerja. Tapi kalau ini sebelum, nah, itulah rock ball. Mengapa rock ball itu lebih panjang? Karena dia mencari bidang lemah. Kalau habim kan tidak dimasukin ke dalam terowongan di dalam lubang. Jadi dia tidak mencari bidang lemah. Nah, split set juga dimasukin ke dalam lubang, cable ball masukin bawah lubang, bahwa dia penyangga aktif. Dia memberikan kekuatan sebelum terowongan itu runtuh, sebelum terjadi deformasi. Tapi kalau ground support pasif, seperti habim, konkrit, dia setelah terjadi deformasi dan mulai retak-retak, baru dia menahan daripada si load stress yang terjadi. Jadi seperti itu kira-kira aktif dan pasifnya. Tadi saya terbalik antara pasifnya. Jadi yang aktif itu sebelum deformasi, pasif itu sesudah deformasi. Oke, silakan lanjut. Nah, ini tipe-tipenya. Ada rock ball namanya split set. Split set itu friction ball. Dia bekerja berdasarkan friction, gesekan, gaya gesek. Ada namanya rock bolting. Rock ball. Ball itu paku. Rock itu batuan. Jadi paku batu. Kalau friction ball itu adalah split set itu dia ada gaya gesek. Sebenarnya menurut saya bahasa-bahasa teknik ini kan sebenarnya udah menjadi bahasa baku ya. Kalau kita merubah menjadi katakanlah rock ball menjadi paku batu, itu menurut saya tidak tepat ya. Karena apa ya? Itu kan bahasa teknik yang tidak yang sudah menjadi bahasa internasional. Seperti shotcrete. Shotcrete itu banyak mengatakan shot itu tembak, crete itu semen. Jadi semen tembak. Jadi banyak mahasiswa skripsi saya lihat judulnya adalah penggunaan semen tembak terhadap ini. Menurut saya sih lebih condong kita menggunakan bahasa teknik ya, shotcrete, rock ball, itu kan sudah bahasa internasional dan setiap negara sudah mensepakati sehingga tidak salah persepsi. Nanti kalau kita berbicara di internasional kita mengatakan semen tembak ataupun paku batu. Jadi tidak nyambung komunikasinya itu tidak standar gitu. Jadi menurut saya sih lebih condong kita menggunakan hal-hal teknis jadi yang udah bahasa internasional. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada dua tipe secara umum aja. Ada rock ball yang berfungsi untuk memberi kekuatan gaya gesek. Namanya friction ball, friction strength. Ada yang memberi gaya bonding, gaya rekat. Gaya rekat itu namanya rock ball. Gaya rekat rock ball-nya ini biasanya pakai grouting, pakai semen. Kalau yang friction ball dia tidak menggunakan semen, tidak menggunakan apa. Dia berdasarkan gaya gesek dengan cara si split set-nya ini, si friction ball-nya ini lebih besar daripada lubang, tapi di tengahnya ada rongga. Contohnya begini, lubang bornya 45 mm. Ukuran diameter split set itu adalah 47. Ketika dimasukkan ke dalam lubang batuan, dia akan menguncup. Dia akan menjadi 45, karena lubang bornya kan 45. Soalnya split set-nya. Nah, disitulah, karena dia itu menguncup, maka dia menahan gaya gesek. Jadi dia bekerja karena gaya gesek. Kalau yang rock ball, karena dia di grouting, berarti ada lapisan semen.
grouting, maka dia sebagai perekat, ini gaya rekat, jadi atau bonding strength. Ya. Jadi seperti itu untuk rock ball. Tadi kita berbicara sudah masalah geotek, cara penghitungan tipe batuan, sekarang kita menggunakan kapan ini dipakai untuk tipe-tipe batuan apa. Nah, untuk rock ball ini dipakai untuk tipe batuan kelas 3, 4, dan 5. Kalau 1, 2 tidak dipakai. Oke, silakan dilanjut lagi. Ada juga cable ball. Apa perbedaan antara rock ball, cable ball? Cable otomatis dia terdiri dari seperti kabel ya. Dia bukan kabel yang biasa, tapi diameter serabutnya itu cukup besar. Dia ada yang single, ada yang multi strand. Jadi intinya sebenarnya cable ball ini jauh lebih kuat daripada si rock ball. Kalau rock ball itu kekuatannya ultimate strength itu terhadap bahan dia 550 MPa. Kalau cable ball ini bisa 1680 MPa. Karena apa? Kalau kita lihat orang biasa bilang kalau kita mematahkan tongkat dengan mematahkan sapu lidi itu lebih susah sapu lidi karena dia merupakan satu kesatuan meskipun dia kecil tapi dia satu kesatuan. Begitu juga antara rock ball dengan cable ball. Jadi cable ball ini dipakai di daerah yang memang kondisinya terlalu ekstrim dan dibutuhkan kekuatan yang besar, maka digunakanlah cable ball. Fungsinya sebagai penyangga tapi dengan kondisi tekanan yang tinggi pakai cable ball ini. Silakan lanjut lagi, Mbak. Nah, di sini mungkin cara menghitungnya, kalau kita lihat contoh perhitungan daripada ada 6 profesor yang menggunakan seberapa panjang rock ball yang kita butuhkan untuk terowongan. Contohnya terowongan 4x4, contoh terowongan 5x5. Nah, jadi di sini Profesor Leng mengatakan bahwa panjang rock ball itu adalah setengah daripada bukaan. Contohnya kita di sini Leng mengatakan contohnya yang lebih kecil dari 6, misalnya terowong 4x4, 5x5. Berarti kalau sampai 4 meter lebar terowongan, maka rock ball yang kita butuhkan itu adalah setengah, berarti 2 meter. Minimal 2 meter. Jadi kalau kita contoh di sini, si Leng itu mengatakan bahwa panjang rock ball-nya 2,2. Dia akan mencari faktor 1, setengah itu adalah faktornya SF-nya 1, safety faktornya 1. Terowongan itu minimal itu 1,2. Bahkan ada yang 2 faktor safety-nya. Jadi rock ball yang kita desain adalah harus kekuatannya itu 1,5, 1/2 atau 2 kali daripada perhitungan kita terhadap tekanan yang akan terjadi. Jadi di sini dia mengatakan setengah dari bukaan, tapi menurut Barton menggunakan formula adalah panjang rock ball yang harus dibuat untuk terowongan adalah 1,2 ditambah 0,19 daripada lebar bukaannya. Kalau bukaannya 2 meter, maka 4 meter, maka si Barton mengatakan adalah 2,1 meter harus dipanjang rock ball-nya. Begitu juga dengan Lupcher dan steep ball, itu hampir sama dengan secara hitungan kalau kita lihat dengan Leng. Nicholas juga hampir sama. Jadi hampir semua ini selain Lupcher ya, itu 3,2 meter dia mengatakan. Tapi yang selain itu adalah hampir semua kalau kita lebih sederhananya kita katakan pokoknya setengah daripada lebar terowongan. Terowongannya 4 meter, rock ball-nya 2 meter. Gitu ya, jadi sederhananya seperti itu. Hampir semua dari 5 profesor itu hanya Lupcher aja yang agak tinggi ininya. Ini yang contoh yang sebelah kanan ini saya masalah spasi. Spasi itu jarak antara rock ball-nya berapa. Jadi kalau menurut Bionesky itu, kalau misalnya apa spasinya itu, spasi untuk rock ball itu, kalau dia tipe 1,
itu spot-spot, tidak ada spasi. Jadi bebas saja karena kondisinya batunya keras. Kalau dia 61 sampai 80 sampai 61 itu 2,5 meter, jauh-jauh rockball-nya. Jaraknya renggang. Tapi kalau dia udah tipe 40 sampai 60, dia 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi jaraknya semakin makin rapat ini. Karena batuannya kelasnya kelas rendah, jadi semakin rapat. Bahkan yang 21 sampai 40 sampai 20 itu dia 1 meter, 1,5 meter. Jadi lebih rapatnya. Jadi itu salah satu formula yang digunakan umum, yang digunakan dunia tambang. Jadi teori Bernesky ini yang banyak dipakai. Nah, kalau yang untuk Green Start itu dia klasifikasi batuannya bahkan apa itu dia 5 juga, 5. Jadi dia dari bagus, cukup bagus, jelek, sangat jelek, dan jelek dan sangat jelek. Jadi dia yang bagus saja dipasang rockball menurut dia. Jadi dia 2,3 sampai 2,5. Tapi kalau yang pengalaman kami di lapangan praktisi bahwa teori Bionisky. Jadi kalau batuannya bagus kita nggak perlu pasang rockball sebenarnya. Karena dari segi kekuatan dia mampu menahan beban daripada diri dia sendiri. Mohon maaf Pak Era, ya? Waktunya 15 menit lagi ya Pak. Oh iya, baik. Makasih Pak. Iya. Oke, bisa lanjut lagi. Apa itu short crit? Short crit tadi yang saya katakan bahwa short crit adalah short itu tembak. Crit itu adalah semen tembak. Jadi dia adalah memberi tembak. Sebenarnya short crit sama konkrit itu secara fungsinya sama, menahan beban. Kalau short crit ditembak sehingga secara material dia lebih halus karena dia akan harus ada udara yang menembaknya. Kalau konkrit itu dicurah. Nah, jadi perbedaan konkrit sama short crit. Jadi underground itu kebanyakan menggunakan short crit. Kalau gedung menggunakan konkrit. Kalau short crit ini karena tidak mungkin kita membuat pengecoran di dalam terowongan kecuali memang batuannya jelek. Biasanya menggunakan short crit secara praktikalnya lebih gampang. Jadi seperti ini contohnya short crit yang dilakukan di open pit sama di underground. Ya, silakan lanjut. Nah, ini salah satu gambaran aja. Apa unsur short crit itu? Short crit itu unsurnya ada bahan dasar, kimia, dan ada fiber. Nah, short crit itu kan unsur beton. Beton itu tidak kuat, tidak ada gaya tarik. Dia ada gaya tekan. Nah, sehingga bagaimana dia memfungsikan sebagai gaya tekan, gaya tarik, maka dibuatlah fiber. Fiber itu berfungsi untuk memberikan tambahan kekuatan gaya tarik daripada si short crit. Kalau gaya tekannya bisa dari semen dan air. Jadi W per C, water per semen rasionya itu akan menjadikan kekuatan daya tekan. Gaya tarik dia nggak punya. Supaya ada gaya tarik, dia ditambah fiber. Nah, wear mesh juga sebagai gaya tarik. Nah, mungkin seperti itu gambaran short crit. Jadi ada bahan dasarnya cuma hanya 3. Ada semen, ada air, ada pasir. Kalaupun bahan kimianya ada super plasticizer, retarder, itu sebagai bahan kimianya. Jadi itu untuk membuat si soket tercampur dengan benar. Sedangkan fiber untuk memberikan gaya tarik daripada si batuan. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini soket ada basah, ada kering. Soket basah adalah pembuatan soketnya dilakukan di batching plant seperti konkrit segala apa itu nanti disemprot. Tapi kalau soket kering adalah soketnya itu dibuat di lapangan. Di mana airnya akan ada dikasih di nozzle di pompa itu. Jadi untuk daerah-daerah yang memang di gunung yang tidak ada batching plant, orang banyak menggunakan dry soket. Kalau yang untuk daerah perkotaan yang ada batching plant, maka menggunakan wet soket, soket basah. Jadi itu perbedaannya menggunakan kapan lokasi itu. Jadi sesuai dengan seperti itu. Jadi ada soket basah, ada soket kering. Oke, silakan lanjut. Nah, ini wear mesh. Wear mesh kita tahu sebagai penyangga. Dia seperti jaringan lah, seperti net.
Jadi fungsinya menahan juga. Kalau soffit tadi disemprotkan, ah, kalau soffit ditambah mesh itu akan memberikan kekuatan gaya tekan dan gaya tarik. Where mesh mempunyai gaya tarik, nah, tekan dia juga punya. Jadi kombinasi antara soffit plus wear mesh adalah akan memberikan perkuatan ground support untuk gaya tekan dan gaya tarik. Ya, silakan lanjut. Nah, elemen penyangga itu ada tiga. Kita mempelajari batuannya, kita mempelajari masalah ground supportnya, sistem penyanggaannya, penyanggaan pasif dalam arti kata seperti. Sekarang kita membahas masalah ketiga, ground konsolidasi. Ground support, ground konsolidasi. Ground konsolidasi ini adalah dilakukan penyuntikan. Penyuntikan itu istilahnya injeksi. Injeksi. Jadi batuan yang jelek, batuan yang kurang bagus adalah bukan disangga, tapi diisi. Nah, sehingga dia, seperti kita tadi bahwa, retakan terjadi, adanya tekanan akan mencari bidang lemah, adanya rongga akan menjadi bagian daripada bidang lemah, disitulah mulai terjadinya kerusakan. Dengan adanya injeksi, kita meminimize, mengurangi tingkat daripada lubang yang rongga. Kita isi rongga itu menjadi kompak. Kalau dia sudah menjadi kompak, berarti pori-porinya tidak ada, maka dia akan menjadi kuat. Nah, intinya seperti itu. Jadi, yang satu disangga, ditahan, tekanan itu ditahan, yang satu adalah membuat si batuan menjadi kompak dan tidak ada bidang lemah. Nah, seperti itu cara untuk melakukan penyanggaan di terowongan. Oke, silakan lanjut lagi. Nah, injeksi ada dua, ada yang menggunakan semen yang umum digunakan, ada yang menggunakan bahan kimia. Kalau semen, istilah cementing atau resin injection. Semen lebih murah, kalau si resin bahan kimia itu lebih mahal. Secara setting time, secara kecepatan berkering, kalau kita lihat sini, semen itu memerlukan waktu hampir 72 jam, hampir satu hari lebih untuk keras. Tapi kalau menggunakan bahan kimia, dia hanya 30 detik udah keras, sehingga dia lebih cepat untuk kering, untuk cepat kering. Di sini ada yang berbentuk foam, ada berbentuk flake. Jadi bahan kimia dengan bahan semen itu bisa digunakan untuk menyuntik si batuan. Nah, kalau kita melihat apa kelemahan daripada kekurangan dan kelebihannya, semen lebih murah, tapi dia tidak maksimal untuk melakukan penyuntikan. Kalau resin mahal, tapi dia maksimal lebih cepat. Jadi semen ini ada semen ketemu sama air, dia akan terjadi hidrasi. Hidrasi akan menyebabkan shrinkage. Shrinkage itu adalah pembakaran penguapan sehingga tadi diameter lubangnya kita misalnya 10 mili, kita masukin semen mungkin tidak sampai masuk 10. Awalnya bisa 10 mili, mungkin hanya 9,9 karena ada terjadi penguapan daripada hidrasi pertemuan air sama semen. Jadi kelemahan semen seperti itu, dia tidak mengikat, bondingnya tidak seperti dia mengikat pada kimia. Oke, silakan lagi lanjut. Nah, injeksi ada post injection, ada pre injection. Post injection itu adalah digunakan biasa untuk perbaikan terowongan. Kalau pre-injection, ketika terowongan itu dibuka dan batuan di depannya itu batuan kurang bagus, jelek, maka dilakukanlah injeksi untuk memperkuat di depannya. Oke, silakan lanjut. Nah, ini untuk pre-injection. Pre-injection itu jadi di posisi itu dibuatlah lubang-lubang, setelah dibuat lubang, diisi. Supaya perkuatan perimeternya itu, ketika kita buka di tengah, dia kiri kanannya sudah stabil. Nah, jadi dia dilakukan injeksi. Itu pre-injection. Selanjutnya, slide-nya. Kalau tadi kita membahas masalah semen, semen itu ada yang namanya OPC semen, ada micropine semen. Jadi kalau kita lihat di sini OPC, dia
ada lubang-lubang yang lebih kecil, dia tidak bisa masuk semennya. Karena ukuran semennya itu, size-nya itu besar. Mikro semen ukurannya lebih kecil, 1/4 daripada ukuran semen. Indonesia belum memproduksi ini. Di dunia hanya ada 4 negara yang memproduksi. Jepang, Hong Kong, Swiss. Jadi impor kita. Jadi semennya itu lebih halus 1/4 daripada semen yang kita pakai sekarang. Jadi itu micro fine semen. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini salah satu produk daripada micro fine semen. Saya biasa menggunakan Normed Tamcrete semen 370. 37 ini namanya, setiap semen itu mempunyai namanya blind size. Blind size itu ukuran butiran semen. Kalau semen yang normal itu 250 meter persegi per kilo. Saya nggak tahu satuannya kok meter per kilo, bukan kilo per meter. Tapi dia 250 meter persegi per kilo. Kalau mikro itu bisa sampai 900 meter persegi per kilo. Jadi 3-4 kali lipat lebih halus daripada semen biasa. Oke, silakan lanjut lagi. Nah, ini injeksi. Tadi kita bicara masalah semen, kelemahan semen itu adalah mengalami hidrasi. Nah, injeksi seperti ini, dia lebih cepat setting sampai 30 detik, dia sudah bisa keras. Jadi dia lebih cepat, dia lebih mengisi, dan dia span. Span artinya dia bisa mengembang ke dalam, sehingga secara bonding, secara friction, dia lebih kuat daripada semen. Jadi si resin ini atau kimia ini lebih kuat daripada semen. Oke, silakan lanjut lagi. Nah, ini hanya sekedar gambaran bahwa untuk bahan foam dia jadi bisa berbentuk busa. Jadi injeksinya itu nanti dia akan menjadi busa. Dia bisa sampai 25 kali daripada volume dia sendiri. Misalnya kalau kita pakai 1 liter, menjadi dia 25 liter. Jadi si injeksi itu berupa bahan kimia dan dia mengembang membentuk seperti busa dan bisa mencapai 25 kali dari ukuran aslinya. Jadi teknologi berkembang terus masalah ground support ini gitu. Jadi hal-hal tertentu memang kita sering menggunakan ini untuk hal-hal yang memang dibutuhkan. Oke, silakan lanjut lagi. Nah, secara teori, bagaimana cara bekerjanya ground konsolidasi? Kita lihat hukum kolom ya. Hukum kolom itu adalah shear strength yang terjadi adalah stress normal yang terjadi dikalikan dengan sudut daripada inner friction angle-nya ditambah dengan kohesi. Dengan kita melakukan injeksi, maka kita menaikin nilai kohesinya. Kohesinya kita naikin, tadinya dia itu terlepas, dengan kita injeksi menjadi mengikat. Secara otomatis akan berbanding lurus, maka shear strength-nya akan naik. Nah, injeksi itu adalah bagaimana dia mengikat permukaan batuan dengan permukaan satu dengan yang lain, dan menjadi kohesi yang tinggi, sehingga shear strength batuan akan naik. Kalau shear strength batuan naik, maka dia menjadi kompak. Oke, silakan lanjut lagi. Nah, ini salah satu software kalau kita di terowongan itu menggunakan Phase 2. Kita menggunakan RockScience sebagai software kita untuk menentukan seberapa stabil suatu pemasangan underground. Kalau di open pit itu menggunakan slide. Software-nya dari RockScience ada slide dan Phase 2. Phase 2 yang kita gunakan. Oke, silakan lanjut. Nah, ini mungkin salah satu contoh ya, Phase 2, bagaimana tampilan Phase 2 melihat ketika terowongan dibuka, berapa panjang rock ball yang kita pasang akan menentukan seberapa stabil terowongan kita ini. Jadi ini salah satu slide untuk melihat cara kerja software-nya Phase 2 ya. Oke, silakan lanjut lagi. Nah, ini salah satu tulisan paper yang menggunakan Phase 2 untuk menghitung menghitung kestabilitas lereng untuk perencanaan penambangan. Jadi Phase 2 ini orang-orang terowongan banyak menggunakan familiar dengan Phase 2 untuk stabilitas terowongan. Oke, silakan lagi, Mbak.
Ya, mungkin itu yang saya bisa paparkan. Ini mungkin saya berusaha untuk kebanyakan saya lihat dunia terowongan ini belum banyak yang menulis buku itu. Saya berusaha mendapatkan beberapa referensi handbook dan saya menulis yang berhubungan dengan ground support. Ya, ground support itu saya membaginya menjadi tiga. Ya. Ada untuk shotcrete, menyangga untuk permukaan, rock bolting, grouting untuk membuat perkuatan, injeksi untuk mengisi bidang lemah. Jadi tiga. Tiga itulah menjadi unsur daripada sistem penyanggaan di underground. Ya, mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, Bu Sentami. Di sini mungkin kalau ada pertanyaan yang itu bisa email ke saya ataupun apa, saya akan mempunyai waktu untuk menjawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Era. Pemaparan yang sangat menarik sekali. Sampai-sampai saya nggak tega untuk motongnya tadi, Pak. Nggak apa-apa. Ya, Pak. Jadi mungkin kita buka dua sesi dulu ya, Pak. Satu sesi pertanyaan itu untuk sekitar tiga penanya. Di sini saya sudah rekap pertanyaannya, Pak. Saya share screen ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama, Pak, dari Ibu Wahdania mengenai pekerjaan terowongan pada pertambangan yang pelaksanaannya bisa mencapai ratusan kilometer. Tentunya kita dihadapkan dengan masalah yang cukup kompleks, baik kondisi batuan, kondisi air tanah, serta kemungkinan adanya gas beracun sepanjang terowongan. Kira-kira bagaimana kita menyikapi masalah tersebut? Dan nanti saya tanya jawab sekaligus ya mungkin ya. Iya Pak. Kemudian mau dijawab langsung atau saya bacakan dulu Pak? Baca dulu aja Bu Sertami. Baik Pak. Kemudian pertanyaan kedua itu dari Saudara Randy. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama itu untuk masalah sistem dewatering pada underground. Apakah memiliki konsep yang sama atau berbeda dengan prinsip sistem dewatering pada open pit? Kemudian pertanyaan kedua untuk penambangan logam tanah jarang LTJ, apakah memungkinkan digunakan sistem underground mengingat REE sedang menjadi topik yang hangat saat ini di dunia. Kemudian pertanyaan terakhir untuk sesi pertama itu dari Saudara Rido mengenai penggunaan metode block caving yang sedang dioperasikan oleh PT Freeport. Bagaimana cara penanggulangan agar tegangan di dalam tanah tetap seimbang dan tidak terjadi longsor atau penutupan lorong-lorong secara permanen? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Berarti saya jawab aja langsung ya. Untuk pertanyaan pertama ya, mencapai tentu dihadapkan dengan masalah yang cukup kompleks, yaitu batuan kemungkinan gas beracun sepanjang iya. Untuk terowongan, kalau dia berbentuk vertikal ke bawah untuk sistem cut and fill, itu masalah ventilasi bermasalah, terus masalah air bermasalah, masalah transportasi juga masalah. Kalau untuk sistem block caving itu lebih condong ke horizontal. Jadi tambangnya itu akan berada di posisi horizontal. Horizontal, daerah produksi juga horizontal. Jadi levelnya cuma level 1, level 2. Jadi ada level extraction, ada level truckholic. Jadi nanti dia menambang di level extraction. Extraction itu level, dia akan nambang di situ. Di situ loader-loader bekerja di daerah draw point. Dia berbentuk horizontal. Kendala yang dihadapi di sistem block caving itu adalah kendalanya pressure-nya cukup tinggi, sehingga dia akan, dulu saya di Freeport tuh target kita didesain untuk 85.000 ton per hari. Jadi diharapkan dalam satu hari itu sebesar 85.000 ton batuan caping dari atas itu turun ke bawah.
Sehingga kalau kita tidak menambang 2 hari, maka kita harus 170 ribu ton tekanan dari atas itu akan berada di bawah. Sehingga kalau saya lihat di sini, kalau udah berkilo-kilo seperti itu, kalau dalam posisi dia horizontal seperti block caving, maka yang harus mengatasinya adalah sistem ground supportnya harus ekstra. Jadi kalau untuk tambang block caving, ekstra ground support. Jadi ekstra ground support itu dia harus shotcrete-nya ketebalannya dari 10 cm menjadi 20 cm. Terus rock ball-nya itu ada permanen, ada temporary. Terus ditambah lagi habim. Kendalanya adalah di sistem geotek-nya. Kalau untuk sistem terowongan vertikal seperti shaft, seperti cut and fill, itu adalah karena semakin dalam dia akan, karena jalan masuknya kan satu jalur gitu. Berarti udaranya itu yang dihirup oleh si pekerja tambang harus cukup. Harus cukup, semakin dalam berarti udaranya semakin kecil. Ventilasi itu ada yang namanya blower, adanya namanya exhaust, ada yang menarik kotoran, sehingga semakin dalam udara yang dibawa dari luar itu semakin kecil. Nah, jadi peran ventilasi engineer itu harus menghitung berapa kedalaman itu. Nah, air juga semakin dalam, maka akan airnya semakin banyak. Mungkin misalnya levelnya dari level 1 sampai ke level 100. Level 100 itu air yang dari level 0 ke 100, berarti air yang dari 30, 40, 50, semuanya turun di 500, di 100. Sehingga di situ akan dipasang pompa station, pompa besar. Nah, jadi ketika dia turun lagi ke 200, maka air yang dari 100 bisa diturun menjadi ke 200. Jadi numpuk di situ. Nah, sehingga biasa pengalaman kita itu, setiap 50 meter dipasang pump station, sumur bor yang dengan kapasitas besar untuk dinaikkan ke atas. Nah, mungkin itu untuk pertanyaan nomor satu. Jadi kendalanya tergantung pada bentuk terowongan, apakah dia block caving ataupun berbentuk cut and fill. Kalau block caving berbentuk horizontal, kalau cut and fill itu berbentuk vertikal. Ada yang sistem ram, jadi dia transportasinya pakai ram, jadi mobil berputar seperti lingkaran. Ada yang berbentuk shaft. Berbentuk shaft itu orang turun ke bawah itu pakai shaft seperti lift. Jadi seperti itu tantangannya, tergantung daripada bentuk daripada si terowongan itu sendiri. Nah, terus yang kedua, untuk masalah sistem dewatering underground, apakah memiliki konsep yang sama dengan sistem dewatering pada open pit? Jadi kalau kita lihat, untuk open pit, itu ada yang namanya hujan. Hujan itu yang akan menambah jumlah dari air. Kalau di underground, itu hujan itu tidak terlalu berpengaruh kepada air. Yang berpengaruh air itu adalah air tanah itu sendiri. Kalau di open pit, karena curah hujan tinggi biasanya, dan ketahuan berapa jumlahnya. Kalau di underground, ditentukan air tanah itu punya kecepatan debit tersendiri. Dia berapa galon per detik gitu. Biasa sampai 50 galon per menit, ada sampai 700 galon per menit. Nah, disitulah kita mengatasi sistemnya. Pengatasinya tidak sama gitu, berbeda. Kalau di open pit lebih besar air yang ada, karena dia ada air hujan. Kalau underground tidak ada air hujan. Terus yang kedua, masalah penambangan REE ya, yang masalah tanah jarang itu ya. Itu saya belum tahu persis apakah bisa digunakan underground, tapi setahu saya belum ada underground ya. Apakah masih studi kelayakan ataupun apa? Karena ini merupakan juga ada unsur-unsur gas-gas yang berbahaya ya, tanah jarang deh. Jadi selama ini saya tahu saya belum ada yang untuk underground. Saya nggak tahu ke depannya apakah bisa dilakukan underground. Sama dengan orang uranium. Uranium itu kan setahu saya nggak ada tambang underground untuk uranium. Karena dikhawatirkan adalah ada gas-gas yang
yang tidak terurai. Kalau open pit ini kan gasnya lebih gampang terurai. Kalau underground itu dengan ventilasi yang tidak bagus, dia tidak terurai, dia terakumulasi. Bisa dengan PPM yang tinggi akan menjadi racun jadinya, berbahaya. Jadi saya lihat mungkin dengan REE ini sampai sekarang belum ada ya. Saya juga belum tahu apakah bisa dilakukan dengan underground atau tidak. Terus yang ketiga, penggunaan block capping yang sedang dioperasikan Freeport, bagaimana cara menanggulangi agar tegangan di dalam tanah tetap seimbang dan tidak terjadi longsor atau penutupan lubang. Block capping itu adalah block capping ngeblok suatu cap itu gua atau runtuhan. Jadi posisi cadangan itu ada di atas kita bekerja di bawah. Nah, bagaimana supaya batuan yang dari atas itu tidak tertimpa langsung kita yang di bawah. Nah, dia berbentuk corong. Jadi kalau mungkin kalau adik-adik yang bisa ngelihat bahwa gambar kalau untuk sistem block capping itu ada corong. Jadi dia bikin ada yang namanya itu mayor pilar, ada yang namanya minor pilar. Mayor pilar itu dibuat dia berbentuk corong. Ketika batuan yang di atas turun, dia itu akan diarahkan oleh si mayor pilar itu ke daerah draw point, daerah corong. Dari corong di situ akan volumenya akan turun semua. Nah, turun semua di situ. Nah, disitulah jadi kita tidak langsung tertimpa oleh si batuan yang ada di atas. Dia berbentuk corong. Jadi. Memang didesain berbentuk corong, jadi kita berada di bawah corong itu. Di bawah, bukan di bawah pas yang di ujungnya, tapi di bawah lingkaran diameter si corong itu. Jadi di situ kita berada, jadi batu itu akan masuk ke corong itu dan turun. Kalau dalam sistem block capping, itu di daerah aksesnya, itu namanya panel, nanti dia akan belok ke kiri dan ke kanan. Itu apa namanya draw point. Ada draw point timur, draw point barat, itu biasa sampai 24 draw point. Nah, draw point ini adalah arah untuk mengambil si ore-nya. Mengambil si ore. Nah, di draw point ini ada lubang yang menghubungkan ke atas, ke capping. Nah, disitulah turunnya si ore itu akan turun ke situ. Nah, jadi si ore itu tidak turun ke daerah panel, tapi turun ke daerah draw point. Nanti ke daerah draw point, baru diambil pakai loader untuk dibawa diproduksi. Nah, seandainya kalau di block capping-nya ada kendala adalah kadang-kadang boulder-nya itu lebih besar daripada si corong, sehingga dia tidak mau turun. Nah, kalau sudah tidak mau turun, maka dia dilakukanlah secondary blasting. Dilakukanlah pengeboran melalui pakai mesin bor, dibor dari samping, setelah itu ketemu dengan si lubangnya itu baru diledakkan supaya si jatuh. Jadi sistem block capping ini harus melihat juga fragmentasi daripada batuan. Jangan sampai fragmentasi batuan lebih besar dari corong sehingga dia tidak mau turun. Nah, di situ ada namanya cap management, orang yang mengatur fragmentasi, orang yang mengatur stabilitas daripada si terowongan. Untuk produksi, cap yang terjadi, runtuhan yang terjadi, capping yang terjadi, block capping yang terjadi itu adalah harus seimbang. Contohnya, area produksinya adalah mungkin seluas sepanjang 50 meter. 50 meter itu terdiri dari draw point 1, draw point 2, draw point 3, draw point 4. Batuan yang turun ke bawah adalah sepanjang 50 meter. Kita tidak boleh memproduksi hanya mengambil ore itu dari draw point 1. Satu terus kita ambil, dua kita tidak ambil, tiga kita tidak ambil, sampai ke 24 kita tidak ambil. Nanti nanti akan terjadi ketidakstabilan daripada si terowongan, unstable distribusi tegangannya. Kalau itu terjadi maka ambruk terowongannya. Sehingga cap management membuat pengaturan. Pengaturannya itu adalah jumlah yang diambil di draw point 1 dengan jumlah draw point yang diambil di 24 itu harus sama. Nah, jadi ada yang namanya dispatcher yang mengatur si operator loader untuk mengambil di mana saja. Jadi nggak sembarangan ambil. Itulah
menjaga stabilitas daripada si terowongan. Misalnya dia diperintahkan oleh dispet, ngambil di draw point 1, draw point 2, draw point 3. Nah, dia ambil setelah itu draw 3, 4, 5, 6. Setelah itu, supaya dalam satu hari itu, tekanan yang terjadi di satu panel itu adalah seimbang. Karena kita tahu kita sudah merancang untuk 85 ribu ton per hari. Ketika kita tidak ambil, contohnya kita tidak ambil di draw point 20. Draw point 20, capping yang terjadi, runtuhan tetap turun terus, turun terus. Sehingga kalau kita tidak ambil satu hari, sudah 85 ribu ton akan terbebani daripada si lubang bukaan itu. Kalau dua hari berarti 170 ton. Pada suatu titik dia tidak mampu lagi menahan, maka terowongan akan ambruk. Nah, jadi adalah bagaimana cara untuk mengatasi block capping adalah dengan mengambil ore itu secara balancing, secara jumlah yang terambil itu sudah sama. Jadi seperti itu mungkin jawaban saya untuk, kalau nanti saya berbicara terlalu panjang, sebenarnya penjelasan panjang sebenarnya kalau kita mau benar-benar tahu terowongan. Mungkin kalau ada waktu lain mungkin kita tambah lagi lah. Karena memang setiap, itu tadi kalau kita, saya melihat bahwa kalau saya pernah juga bekerja di open pit, saya selama karir saya mungkin saya 5 tahun di open pit, saya 23 tahun saya di underground. Selama itu saya melihat open pit itu kendalanya nggak sebesar underground. Jadi masalah sistem produksi, masalah sistem ventilasi, masalah sistem peledakan, sistem ground support, itu menjadi hal-hal yang memang begitu kompleks. Gitu. Kalau di open pit hanya bermasalah masalah slope protection, stabilitas daripada bench, jangan sampai dia tergelincir. Nah, permasalahan blasting tidak terlalu bermasalah. Ventilasi dia tidak ada masalah, bahkan tidak ada bilang ventilasi. Dewatering dia masih bisa terlihat jumlah debit air. Kalau di dalam underground tiba-tiba kita ketemu kantong-kantong air water ground, itu bisa debitnya bisa 700 liter per menit ini. Itu bisa tenggelam itu underground kalau kita tidak mempersiapkan sistem dewatering yang benar. Mungkin seperti itu Bu Septiami, jawaban dari saya. Kira-kira ada lagi untuk pertanyaan? Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Apakah kita buka satu sesi lagi Pak? Atau cukup? Kalau banyak mungkin bisa kita buka. Kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa cukup. Udah banyak juga atau gimana? Sebentar Pak. Atau saya baca di sini ya mungkin dari ya, boleh chat. Pak, boleh Pak. Ya. Mungkin dari chat saya berusaha menjawab kalau yang bisa saya. Iya, iya Pak. Silakan Pak. Iya, coba saya lihat dulu. Sudah. Tulus dari sudah. Terus. Mungkin yang mengenai penggunaan block capping sudah saya jawab. Oh ya, ini untuk dari Pedro Gunawan ya, saya coba menjawab. Underground untuk daerah hutan lindung. Ya. Underground, apa itu? Underground tuh ada dua metode ya. Ada yang filling, ada yang tidak filling. Kalau misalnya filling tuh begini, setelah kita ambil material. Material yang sudah kita ambil ini nanti kita isi lagi dengan slurry. Slurry namanya filling. Filling. Jadi lubangnya itu kita isi lagi. Jadi seperti yang dilakukan NHM, yang dilakukan oleh di DNS itu diisi. Jadi diisinya itu istilah mineral yang kita ambil, kekosongan yang di dalam itu kita isi supaya dia itu tidak, kalau underground kita ambil, maka terjadi subsidence. Subsidence adalah si permukaan atas itu akan turun. Akan turun, subsidence, dia turun dia. Nah, kalau dengan kita isi bahwa yang atas ini, permukaan yang di surface, tidak akan turun. Kalau untuk daerah hutan lindung, wajib digunakan sistem peeling. Peeling itu diisi kembali. Kalau Freeport itu dia block capping, dia nggak isi. Nanti dia
di atas Freeport itu kan ada gunung Grasberg ya. Grasberg itu dia turun sendiri, turun. Akhirnya membuat gua seperti open pit gitu. Cuma tidak sebesar open pit karena jumlah yang diambil kan tidak sebesar di open pit. Karena ada selective mining kan, yang diambil hanya ore-nya aja. Nah, jadi seperti itu. Untuk daerah hutan lindung di bawah bisa di... Dulu nggak boleh, sekarang saya lihat itu boleh. Jadi dengan konservasi tambang dicanangkan oleh pemerintah, bahwa tambang bawah itu boleh dilakukan dengan catatan yang bagian atas tidak terganggu dengan cara dikasih slurry piling. Kekosongan di dalam underground itu diisi kembali dengan material waste, dengan sisa-sisa tambang. Seperti itu kira-kira Adik Pedro ya, saya jawaban saya. Terus yang dari Muhammad Abdul Wahid, apakah pernah terjadi beberapa kasus sudah melakukan kegiatan penyanggaan terowongan tunnel dengan menggunakan kombinasi rockbolt? Apakah pernah terjadi beberapa kasus? Dan mungkin bisa di, antara rockbolt dan cableball. Ya. Jadi cableball itu dari segi ultimate strength-nya lebih tinggi. Dan juga dia bisa lebih panjang. Kalau cable ball itu bisa sampai 12 meter sampai 25 meter. Dengan lokasi-lokasi tertentu yang memang kerusakan atau keretakannya panjang, dia menggunakan cable ball. Dengan beban yang besar, dia menggunakan cable ball. Karena raw material rock ball itu lebih besar daripada si rock ball. Kalau rock ball, kita biasa gunakan itu adalah panjangnya itu tidak lebih dari 12 meter. Karena kita tahu lebar terowongan kan tidak mungkin sampai 24 meter, tidak ya mungkin. Ya, lebar terowongan itu kalau tambang, itu berkisar antara 4, paling besar itu 5. Jadi kita pakai rock ball itu paling cuma 2,5 meter, paling 4 meter. Nah, jadi kalau rock ball itu dipakai biasanya di bawah 12 meter. Kalau cable ball itu biasanya 25 meter. Terowongan jalan raya saja itu lebarnya cuma hanya 11 meter jalan raya. Itu pun kalau jalan raya tidak ada pressure dari atas karena kan bukaannya hanya bidang disitulah terjadinya stres, tidak ada seperti orang produksi di pertambangan bahwa seperti contohnya block caping ada stres yang dari atas yang menekan di terowongan itu. Kalau terowongan bikin sipil, dia tidak ada stres karena dia hanya lubang bukaan aja. Nah, jadi seperti gitu. Kalau rock ball untuk yang pendek, kalau cable ball untuk panjang. Nah, rock ball lebih kekuatannya lebih rendah daripada cable ball. Cable ball itu bisa panjang karena dia bisa melentur. Kalau rock ball nggak bisa melentur ya. Jadi kalau 20 meter itu dia bisa dibengkokkan, jadi dibuat melengkung. Jadi seperti itu jawaban dari saya. Terus selanjutnya, pendekatan apa dilakukan dalam membentuk suatu wilayah penambangan pada sumber transit dari untuk menentukan apakah itu open pit atau underground, untuk perhitungannya biasa orang pertama melihat posisi cadangan apakah dia memanjang ke bawah. Kedua, dia akan menghitung BSR-nya, stripping rasionya. Jadi berapa jumlah tanah yang harus dipindahkan, berapa hasil yang didapat. Jadi BSR-nya berapa? Kalau misalnya antara produksi sama hasilnya satu ataupun apa, berarti tidak untung. Harusnya kan jumlah overburden yang kita kupas, yang kita ambil, harusnya biayanya lebih kecil dan hasil yang kita dapat lebih besar. Itulah yang akan menentukan bahwa kita menggunakan open pit atau bukan. Nah, kalau untuk terowongan underground juga seperti itu. Tahap development-nya itu kita bikin akses, itu berapa biayanya? Nah, kita mendapatkan berapa? Tapi kalau underground ini lebih menguntungkan karena yang kita tuju itu adalah langsung ke sumber cadangan. Nah, kalau di open pit, dia harus mengupas dulu. Cadangannya hanya, lebar cadangan mungkin hanya berapa meter, misalnya biasa 15 meter. Underground hanya membuka sebesar 15 meter.
Tapi kalau open pit bisa membukanya mungkin sampai 50 meter. Karena kan tidak mungkin dia ngambil hanya yang 20 meter itu, karena harus dibuka, karena harus ada slope protection. Jadi harus ada menahan bidang lincirnya. Berarti total volume bahan galian tanah itu harus besar. Nah, itu salah satu penghitungan kapan menggunakan underground, kapan ke open pit. Nah, adapun migrasi dari open pit ke underground, secara cadangan dia itu sudah ada sampai ke bawah. Sekarang tinggal kita menghitung. Secara open pit ini sudah tidak bisa ekonomis, tapi secara underground masih bisa ekonomis. Berarti kita menggunakan underground. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terus yang untuk parameter yang harus diperhatikan dalam proses penggalian tolong dan pada lahan gambut. Ya. Umumnya lahan gambut Kalimantan gitu, umumnya. Lahan gambut itu kan merupakan sedimen. Rata-rata underground itu di batuan-batuan beku, batuan keras, batuan. Kalau misalnya batu bara itu daerah gambut. Jadi lebih condong kalau daerah gambut itu karena dia lapisan sedimen, biasanya cadangan batu bara itu sedimen seperti batu bara itu dia berada di permukaan. Nah, kalau kita menggunakan underground, pertama kita harus extra ground support. Dari segi ekonomisnya udah tidak ekonomis lagi, udah terlalu banyak ground support yang kita pakai. Sehingga kita di underground itu terlalu banyak ground support. Nah, kalau untuk daerah mineral seperti di Papua, di Jawa gitu banyak underground mineral cadangan emas karena batuannya batuan keras. Jadi tambang itu ada yang namanya tambang hard rock mining, hard rock batuan keras. Ada yang namanya cool mining. Nah, cool mining itu otomatis dia adalah batuan sedimen, adalah batuan terjadi pengendapan dan dia lebih lunak. Nah, jadi kalau untuk lahan gambut tidak bisa kita menggunakan terowongan. Kita bisa gunakan terowongan tapi extra ground support. Hitung-hitungannya jadi terlalu mahal untuk biaya ground supportnya. Terus untuk ini dari Yuliana ya, apakah ada klasifikasi jenis tanah yang meminimalkan resiko dalam melakukan kegiatan underground? Jadi kalau untuk tanah itu soil mekanik ya, ada rock mekanik. Jadi tanah itu umumnya adalah biasanya berada di kedalaman tuh di bawah 10 meter. 10 meter ke atas itu biasanya tanah, soil. 10 meter ke bawah itu adalah batuan. Jadi kan kalau kita belajar dulu geologi ada namanya lapisan soil, ada lapisan rock. Jadi kalau misalnya di soil kita tidak bisa underground. Itu biasanya alternatif kalau orang sipil. Kalau seandainya dia melihat bahwa ini dia bikin jalan raya ketemu dengan batuan lemah, dia open cut atau underground pilihannya. Seandainya dia lihat itu masih berupa soil, maka dia akan open cut. Dia akan bikin dipotong, jadi gunung itu dibelah untuk bikin jalan raya. Nah, tapi kalau seandainya kedalamannya sudah cukup dalam, berarti sudah tidak ketemu soil, dia akan ketemu batu. Maka alternatifnya mereka menggunakan terowongan. Karena kalau tetap menggunakan open cut, maka galiannya akan semakin banyak. Akan jumlah volume galian akan banyak dan juga terbentuk jurang. Jadi berbahaya orang jalan raya di situ, sementara tinggi lerengnya itu, bench-nya itu ada lebih dari 40 meter. Bisa aja terjadi tiba-tiba ada longsoran, si benching-nya itu, si trap-trapnya itu akan kena longsor, akan kena itu, jadi jalan itu tertutup. Nah, seperti itu. Tapi kalau hanya 10 meter, biasanya lebih stabil. Gitu. Jadi seperti itu, apa jenis tanahnya? Tanah itu dalam klasifikasinya adalah soil, ya, tanah itu. Kalau batuan itu rock. Terus, pengalaman yang berkesan selama bekerja di underground. Ya. Jadi, saya ngelihat dulu awalnya saya di open pit, saya tertarik underground pertama banyak hal-hal yang bisa saya pelajari, banyak hal-hal yang yang menjadi bisa kita belajar. Kalau
open pit mungkin setahun dua tahun kita udah tahu semua apa yang harus kita lakukan. Kalau di underground variasinya cukup banyak. Nah, kedua, kalau di underground itu saya dulu nggak suka kerja di panas. Saya di open pit itu panas, debu segala apa, saya nggak suka itu ngapa? Saya nggak tahan panas, nggak tahu. Jadi akhirnya saya lebih senang di underground. Jadi cuacanya itu pagi, siang, sore itu sama. Jadi sama-sama gelap gitu. Jadi ketiga, kalau untuk produksi, kalau dulu kita di open pit, produksi kalau musim hujan itu tidak bisa. Karena apa? Produksinya akan terpengaruh hari hujan, jalan becek, kendaraan nggak bisa lewat, dan apa itu aktivitas tidak bisa dilakukan. Jadi target produksi bisa hari ini cuma dapat berapa. Tapi kalau underground, itu tidak terpengaruh cuaca. Kita di Freeport itu 850 ribu K per day. Jadi 85 ribu ton per hari. Itu tercapai terus. Bahkan sampai 100 ribu kita pernah. Mau itu bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan... Jadi produksi tetap ini, tetap stabil. Nah, itu mungkin yang salah satu saya berkesan. Terus kedua, ya terlalu banyak hal-hal. Dan lagi pula saya ngelihat ngapa saya memfokuskan di underground, memang tidak banyak yang berprofesi untuk menekuni bidang underground. Jadi saya setelah saya itu saya senang di underground seperti kira-kira. Yang ini dari Fitriana nih. Oh ini ya. Oh sudah ada Fitriana sudah. Jadi kira-kira seperti itu Ibu Septami ya jawaban dari saya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi hal-hal yang lebih teknis segala apa, silakan tadi saya ada sharekan apa email saya. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan di sini hampir saya senang untuk berbagi untuk memperkenalkan dunia underground terhadap mahasiswa yang lain dan sebagainya. Saya dulu waktu di Freeport saya rutin di Universitas Cendrawasih. Cendrawasih kan dekat di Freeport, saya hanya satu jam saya terbang sana. Saya juga sering mempresentasikan di Universitas Trisakti. Terus karena saya di Jakarta, kadang-kadang prodinya itu, Pak Ira, bagi-bagi pengalaman dong, cerita masalah underground, teman-teman ingin tahu nih apa kendalanya, suka dukanya, saya ke sana, saya bahas masalah sistem peledakannya, sistem penyanggaannya, sistem ventilasinya. Saya juga dulu saya ada di Kemedan ITM Institut Teknologi Medan juga sering undang saya juga tuh. Jadi saya memang senang tuh. Jadi kalau saya terus terang baru 3 tahun terakhir saya baru tahu Untan punya Universitas Pelambangan gitu. Setelah itu saya wah, saya juga kalau saya pulang kampung gitu. Saya kebetulan memang ya masih orang Pontianak lah. Saya tinggal di Kota Baru, adik-adik saya masih di sana. Jadi saya sering pulang, gitu. Tapi nggak setahun mungkin sekali dua kali. Mungkin ya itu tadi apa salahnya kalau saya ada, kita bisa diskusi apa yang bisa saya lakukan selama hampir 23 tahun saya di underground. Pengalaman saya baik saya di Indonesia, saya di luar, saya bisa training di luar. Mungkin bisa saya sharingkan gitu, saya sampaikan. Ini minggu depan ITB juga pasca sarjananya ngundang saya untuk webinar juga. Jadi beliau ingin melihat sistem penyanggaan dan peledakan. Jadi mungkin kalau ada para bapak-bapak dosen ataupun mahasiswa teknik pertambangan Untan ingin bertanya, saya akan coba jawab. Kalau saya tidak bisa, mungkin saya akan cari-cari jawaban yang memang bisa memuaskan. Jadi seperti itu kira-kira Bu Septami. Jadi semoga kita semua ini kedepannya bisa maju. Karena saya terus terang aja, saya waktu saya pergi keluar, saya pergi ke Flying Fox di Australia, tambang underground di Australia dekat Kalgoorlie itu orang Filipin semua. Bahkan operator-operator shotcrete-nya orang Filipin, engineer-nya orang Filipin. Saya juga ngelihat seharusnya Indonesia enggak kalah seperti itulah. Kelihatannya mereka lebih banyak diperkenalkan underground, tenaganya sudah cukup banyak. Jadi kita juga waktu saya ke Hagerbach ya di perbatasan Jerman Swiss itu saya lihat tuh negara lain
udah maju, kita belum gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah kedepannya kita juga bisa sejajar dengan mereka gitu. Memang banyak tenaga, kesempatan masih banyak, kita masih negara yang masih menuju ke arah underground, masalah terowongan sipil, banyak sekali yang kedepannya akan merupakan tantangan bagi kita. Mungkin seperti itu, Ibu Septami. Baik, terima kasih banyak Pak Era atas pemaparan dan jawaban diskusi yang sangat menarik. Izinkan saya simpulkan sedikit ya Pak sebelum kita menutup. Jadi inti kuliah umum kita pada siang hari ini adalah sebenarnya untuk Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk pembangunan atau konstruksi terowongan sipil dan tambang bawah tanah. Tapi tantangannya itu untuk kedua hal tersebut itu kurang lebih yaitu perlu adanya teknologi ground control yang memadai, kemudian biaya investasi, pengembangan, dan konstruksinya itu cukup tinggi. Dan yang ketiga yang mungkin kita bisa coba minimalisir yaitu adalah dari segi SDM-nya. Jadi salah satunya dengan mengadakan kuliah umum seperti ini, bagaimana kita meningkatkan skill, ilmu, kompetensi, sertifikasi untuk supaya bisa menjadi seorang tunnel engineer. Kemudian tadi juga Pak Era sudah memaparkan bahwa ada beberapa elemen sistem penyanggaan, yaitu ada ground support dan ground konsolidasi, di mana kedua hal tersebut itu punya peran yang berbeda. Yang satunya itu untuk penyangga untuk yang bersifat aktif, yang satunya pasif. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih banyak Pak Era sudah bersedia berbagi. Semoga masih ada kesempatan lain dan tidak kapok Pak untuk diundang UNTAN Pak. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu dan juga panitia yang sudah mempersiapkan acara. Akhir kata saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bu Septami. Dengan ini sampailah kita di penghujung acara kuliah umum. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dengan adanya kuliah umum ini kita juga bisa mendapatkan pengetahuan lebih untuk kedepannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Era. Ya, terima kasih Bu Sultani. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih semuanya. Yeah.